Tes. Assalamualaikum. YouTube Abang W saya baca. Ya, jadi hari ini malam sih, malam. Ya, malam ini Bang W berhalangan untuk ngecast. Jadi ya gua yang ngambil alih lah ngecast, ya. Jadi kita ada di biasalah. Ya gua di Kohi. Jadi di sini gua punya studio stream lagi dan ya masih belum jadi sih, kayaknya belakang masih kosong. Dan ya, mau kita apakan channel Bang Bu ya? Alright, langsung aja kita lihat dulu list pemain ya. Iya JP. Ada. Oke, udah bagus ya. Ya, jadi kita lihat dulu list pemainnya. Mana ini? Oke. Let's go. Nah, jadi pemain di final week 2 itu ada 8 orang. Yang pertama ada MNY Not. Yang kedua kalinya masuk ke weekly turnamen ACIT ini ya. Jadi di minggu pertama MNY Not masuk top 3 di final dan dia berusaha ikut lagi untuk mendapatkan slot ke grand final. Ini bagus banget. Terus ada Kakashi, wajah baru. Ya bisa kita lihat nanti gimana potensinya bermain. Garfield, pemain ketiga. Nah ini Garfield ini kemarin seingat gue yang pas gue nge-cash bulan Januari dia paling bagus sih. Kalau gak salah dia menang ya. Garfield bagus kok mainnya, gue suka. Exploit nyimak bang, waduh ada exploit dong. Semangat. Oke siap. Terus yang pemain keempat ada TM Simple Syrup. Dari squad TM, Troublemaker. Ini apakah ini pemain lama yang ganti nickname atau pemain baru, gue belum tahu juga. Jadi gue belum bisa memberikan insight tentang potensi permainan dia nanti. Terus ada pemain kelima, Zul Sakti. Waduh ini pemain legend ini kalau gue bilang. Pemain yang gak pernah terikat di squad manapun, tapi dia selalu ada di turnamen-turnamen auto chess. Dulu sering banget dia itu di final, bahkan menang gitu. Jadi apalagi sekarang udah di season 10, gue yakin ini dia bisa membuktikan bahwa dia masih tetap menjadi salah satu pemain terbaik auto chess di Indo. Terus ada dari squad sponsor kita dari CS, Never Pito. Nah nih, gue gak tahu ini pemain lama apa pemain baru, ya Allah gue pensi berapa lama kok udah banyak aja pemain baru. Terus ada juga Black Mamba. Jadi gue dua pemain ini gue masih belum lihat gimana gameplaynya, tapi ya cukup bagus lah kalau gue bilang. Banyak pemain lama bang, GG semua. Sebenarnya pemain lama pemain baru sih sama aja. Justru yang buat beda ya lebih ke arah jam terbangnya aja. Kalau dibilang skill sih pemain baru banyak juga yang bagus-bagus skillnya gitu. Jadi nggak selamanya pemain baru noob gitu. Karena meta di game auto chess sendiri itu berubah. Lu walaupun pemain lama lu main season 1, kalau lu enggak mainnya 10 season, di season 10 lu enggak tahu apa-apa jadi ya gitu. Karena meta bakal berubah terus. Kecuali lu masih tetap stick main goblin atau misalnya main Glacier Knight ya, mungkin enggak bakal banyak berubah gitu. Terus ada pemain terakhir MN Miss. Waduh, ini mantan pemain SS yang masuk ke MN. Ya cukup bagus, dia salah satu pemain ACIC tahun kemarin juga kan ya. Sama Zul Sakti dengan Why Not, seingat gue sih itu. Ya gue bisa bilang ini salah satu pemain yang sangat jago gitu. Jadi ini final nih bagus-bagus nih. Pemain-pemain yang jarang ikut tour tiba-tiba ikut langsung final gitu. Ada pemain yang lama bersemi kembali gitu. Jadi gue suka banget ngeliatnya. Alright, kita balik lagi ke lobby web. Okay, jadi ya gue bingung juga sih. Ini udah ada yang masuk ya? Wah, ntar. Oke. Jadi Zul Sakti sama Kakashi udah masuk. Rangnya cukup tinggi ya.
Ini gue kecilin dulu, aduh sakit telinga gue ini. Ah, nice. Ah, jadi ya ini kan masih 2. Katanya mau ready 7:30, tapi kok masih 2 pemain ya? Jadi kita tunggu aja sih. Nah, kalau untuk season 10 gue, yang bisa gue bilang sih, meta broken, dibilang broken enggak, dibilang enggak broken juga enggak. Cukup broken tapi tidak sampai balik ke season 3 gitu. Lu kayak ngelihat di season 3 itu kayak lu main Dragon Mage gitu, itu broken, atau lu cara ngonternya lu harus pakai 6 human di mana waktu itu human efeknya cuma silence gitu. Yang emang benar-benar itu situasional banget human. Sekarang human kan udah punya efek ngasih buku dan bisa bawa ke 12 chess player kan. Jadi ya gue rasa meta lama udah mulai gak berlaku lagi, karena banyak sinergi yang efeknya berubah, ada juga unit baru, terus ada combo-combo yang baru gitu. Kayak season 10 ya lu bisa main Assassin Panda gitu, atau lu main Divinity pakai Warwood kayak di minggu pertama yang sampai 6 ronde gitu. 6 ronde draw doang, Warwood lawan Warwood sama-sama Divinity 4. Gua kesel ngeliatnya. Jadi ya banyak potensi-potensi di game ini, dan gua lihat saking aktifnya lagi gitu, ngeliat gamenya udah tidak di kondisi broken gitu. Pemain-pemain pada balik gitu, yang ah gua pensi akhirnya balik. Ah gua pensi enggak jadi pensi gitu. Kakashi Hanzo, waduh. Ini Kakashi itu Hanzo. Hanzo itu jago juga loh mainnya gua. Ini Kakashi sama Kakashi garis miring Hanzo ini kayaknya wibu Naruto atau wibu ninja-ninjaan, karena Hanzo sendiri kan salah satu nama ninja. Terus Kakashi iya. Edgy ini. Edgy lu, edgy. Tapi lu jago sih. Gua bisa bacot. Oh ya, gua mau pamer ini sebenarnya. Mana sih lobby? Tes. Sensor. Coba. Enggak nongol ininya. Apa squadnya? Jadi enggak apa-apa. Jadi ya mumpul lagi lobby kita kayak gini, nanti di game kayak gini kok. Nih, nanti di game kayak gitu. Udah, gue balikin ke lobby dulu. Jadi ya terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensponsori turnamen ini. Ada Mas Catur dari CS, ada Pocket Auto Chess, ada Kohi. Iya, gue sendiri masukin nih Kohi nih minum. Yang Pekanbaru mohon datang ke Kohi. Kopinya murah kok, 15 ribu doang. Ini Ovaltine, enak. Ada gaming room juga. Gue streaming ini di studionya Kohi jatuhnya. Bukan studio gue, studio Kohi. Bisa dilihat, ini bagus-bagus juga kok untuk speknya. Dan juga ada Auto Chess ID yang sponsori turnamen ini, partner ya, official partner juga. Lawannya ngeri-ngeri ya, nah Garfield nongol. Lawannya ngeri-ngeri, lu sendiri serem anjir. Lu jangan merendah gitu, jangan merendah. Nanti terlalu rendah bahaya. Nah, ini kita kurang satu lagi. Siapa satu lagi ya? Garfield, Zulsakti, Neverbito, Mbelmamba, Miss. Why not? Ala, klasik anjir, why not dari kemarin gitu terus. Gue yakin nih, alasan untuk minggu ini dia kebelet lagi ke WC, gue yakin. Soalnya kemarin minggu pertama gue sampai bangun sampai hampir gelut loh, gara-gara mempermasalahkan dia ke WC ngapain. Ini gue yakin ini, why not pasti ke WC lagi. Yakin. Insya Allah bisa join cast kalau udah kelar. Oke, mantap Bang W, kabari aja. Bisa join gue kayaknya. Mantap. OTW Discord. Nah, jadi ntar ada Bang Wei. Bang Wei kemungkinan bisa nemenin kita juga live stream malam mimi. Mantap sekali Bang Wei. Rambut gua masih berserak. Ya Allah, kumel banget gua anjir. Ya sih, gua ngangkat PC dari lantai 1 sama meja-mejanya ke lantai 2. So, ya. Yeah. Lu pasti bosan liat ke gua, jadi gua ganti aja ke game langsung. And, yap, bye. K.
Kick why not kalau lama? Ya, kick why not kalau lama. Gua setuju tuh. Gua setuju tuh. Tem naga. Waduh. Naga ngapain ya, Ir? Naga ngapain ya? 2 menit ya, why not? Oke, loh kupikir naga. Iya, Tony, Tony. Naga ngapain, Air? Cake, why not kalau lama? Ini mana? Oh, why not cake? Oke, semua ready? Semua udah? Oke, ready. Jadi kita akan ready dalam 19.30. So yeah, let's go. Gua start ya. 3, 2, 1. Nah. Jangan lupa minum kopi di Kohi. Mickey Roach, waduh ngeri lobbynya. Ya ngeri lah bang, ngeri. Nggak ngeri lagi, ngeri. Kita bisa lihat Simple Syrup. Oh, harus, kalau gue bilang sih sebenarnya di early nggak ada yang perlu dibacotin, tapi gue pengen bacotin. Simple Syrup harusnya ngambil Skybreaker aja. Kalau lu mau ngejar ke mekanya sih ya. Tapi kalau lu mau build Assassin ya, pilihan yang bagus untuk ngambil ke si Soulbreaker. Go Never Pito, kami pada. Bayangin squad lu sendiri dukung squad orang lain gitu. Sedih amat gitu ya. Sedih amat MN. Tuh Abyssal Crawler, kalau gue yakin kalau misalnya dia Oh Divinity. Interesting. Sepertinya Simple Syrup enggak main Assassin. Kita bisa pindah ke MN Miss. MN Miss dia oke, sesuai ini gua banget nih. Gua pasti ngelakuin hal yang kayak gini nih kalau main. Kalau dapat goblin sama mecha pasti gua ambil duluan. Terus kita bisa pindah ke CS Black Mamba. Black Mamba ngambil sniper ya, mungkin hunter di awal ya, boleh lah, not bad. Not bad, itu pilihan yang bagus sih. Tapi kalau dilihat untuk meta sekarang ya pasti paling enggak ada 1-2 orang yang bakal main goblin. Iya, bakal ada yang main goblin 1-2 orang. Gua enggak yakin juga itu goblinnya goblin apa, bisa jadi goblin warlock, goblin spirit. Ogre magi. Aduh gua kalau ngelihat Black Mamba ini boardnya kok serem ya gitu. Aduh, ini skinnya. Aduh, gua pengen skin kayak gini sih sebenarnya. Tusunkan MN Project. Oke, siap. Gua kan udah pindah. Gua pindah ke CS sekarang. Gua nggak di MN lagi. Jadi CS sekarang punya moderator auto chess di anggota ya. MN nggak ada. Ini gua pengen ogre maginya, Ir. Good luck squad CS, good luck. Ini di pause lagi. Siapa DC? Siapakah DC? Gak bisa dilihat kalau PC. Iya kan? Yaudah biarin. Kita bisa lihat di permainannya. Sepertinya seseorang udah memiliki Soulbreaker bintang 2. Never Pito, good. Ghost Kid not really that good. Kita bisa lihat pull-nya apaan sih. Hari ini goblin, iya. Hari-hari goblin itu emang selalu beneran enggak lah. Lu kalau misalnya lu dukung CS, gua masuk CS. Gitu aja sih. Masa ketuanya aja berkhianat gitu, kan lucu. Oke, Never Pito pilihan yang bagus. Egerzy Star Champion. Ya bisa lah, emang itu satu-satunya jalan sih sebenarnya. Runehammer lagi koin, bisa. Panda. Ini jual. Pinter. Pinter, cakep. Suka gua, cakep. Nah ini gua suka. Oke, Never Pito sepertinya bakal main goblin. Di sini kita masih belum lihat Zulsakti main apa, tapi gambarannya bisa jadi ke goblin karena dia ngambil Ogre Magi. Ogre Magi dijual, Heaven Blue diambil. Oke, mantap sekali. Sepertinya Fortune Teller gak sempat diambil. Padahal kalau main Lustrik ini pilihannya bagus. Dan ya dia melawan
Kakashi di sini masih bisa bertahan. Dia udah memiliki goblin ya. Goblinnya hidup semua. Roket. Kapan roketnya? Mananya penuh? Oke, udah mati duluan. Sayang sekali tidak sempat meroket. Oke, kita bisa lihat Black Mamba melawan Devil Pito masih bertanding. Sepertinya dimenangkan oleh Black Mamba. Mantap sekali Black Mamba. Oke, okay. Ronde 5 masih ada 4 pemain ya. 4 pemain menang itu ada Miss, Black Mamba, Wynet sama Kakashi. Kalau dilihat dari kebanyakan main Dwarf. Dwarf menarik sih. Early emang sniper emang cukup bagus gitu. Dia bakal M unit dengan HP terendah, dan kalau misalnya ada Heaven Bomber bakal di M pertama kali. Juga ada Fallen Witcher lumayan untuk mengcounter. Kita bisa lihat selanjutnya. Oke, ronde 5 Zulsakti di sini melawan Black Mamba. Black Mamba sepertinya mulai terganggu. Oke, sniper langsung dihook. Walaupun di God of War yang nggak bisa bertahan, sayang sekali. God, ini Ghost Kid ini sakit banget kalau ngehook ya. Apalagi kalau misalnya dia ngehook itu targetnya bisa berada di sekeliling dia dalam jarak 1 grid. Istilahnya dalam kotakan sekitar dia ini. Dalam 8 arah itu, dia kalau misalnya musuh stuck di sana setelah ditarik itu dapat bonus damage sama juga bonus stun juga durationnya. Itu gua suka. Masih setia, Bang. Woi, masih mantap, ada pecinta dia. Mantap. Oke, sekarang ronde kelima, Divinity 2 sebenarnya bagus, tapi masalahnya kalau gua bilang sniper itu tipe hit, jadi enggak gitu efektif sih, kecuali lu mau nge-spam skill sniper which is not really that good gitu. Terus kita lihat ya, di sini lawannya itu Garfield udah punya Tabu Witcher bintang 2. Di mana Tabu Witcher bintang 2 pasti ada item. Enggak ada, mantap. Oh, itemnya di Swordman. Itemnya Ice Plate Mail. Mantap, enggak, pilihan yang bagus itu tuh, jadi tank lumayan buat counter carry juga bagus. MN dong, MN everywhere. Oh iya, MN everywhere. Oke, okay, bagus. God of War bintang 2, mantap sekali. Kita bisa pindah paling atas lagi. Why not? Sepertinya masih paling atas. Namun unitnya bintang 1 semua. Weird. Dia bisa main goblin loh. Dia bisa ngambil Soulbreaker. Dia bisa main goblin 3. Dia masih ragu. Ini gua mau main goblin, mau main beast apa main demon. Jadi makanya dimasukin semua. Jadi kalau misalnya dapatnya beast, mungkin dia ke beast demon. Kalau misalnya dapatnya goblin, tiba-tiba dapat defas atau misalnya dapat grimy, ya dia bakal transisi ke goblin. Dan ya, di sini dia melawan Garfield, tapi sepertinya agak sedikit sulit untuk melawan Garfield karena unit-unit dari Why Not itu masih bintang 1. Dan ya, Fallen Witcher down, tersisa cacing tuye masih bisa keluar cacing satu lagi, namun sayang sekali diratakan oleh 5 unit dari Garfield GG. Sayang banget anjir. Oh, Heaven Brew bintang 2, nice. To the moon, yes. Garfield, kita bisa lihat Garfield di posisi kedua. How do I quickly verify other player line up? Oke, okay. Kalau dibilang unit Garfield cukup bagus, tapi ya Kevkan 4 itu ya oke lah. 400 HP lumayan juga sih, ngebantu juga buat si Tabu Witcher itu jadi darahnya 1500 dan punya armor, jadi cukup bagus buat gangguan magic. Dan ya, dia melawan Never Pito di sini. Kita bisa lihat nanti ini si Evil Knight gak bakal bisa ngeluarin skill sekalipun, kecuali Tabu Witcher-nya mati duluan. Tapi sayangnya Tabu Witcher masih bisa bertahan. Harusnya sih, secara teknis sih harusnya bisa bertahan, kecuali disuriken sampai 2-3 kali oleh Soulbreaker-nya Never Pito. Dan ya, bisa dilihat di sini sepertinya gagal untuk bertahan. Kok aku gak ada? Ya maaf dong. Werewolf bintang 2, Swordman, pilihan yang bagus. Oke, okay, masuk Warrior 3 in, mantap sekali. Sepertinya build Warrior Demon, maybe Warrior Demon, Cave Clan, or ya kita lihat aja nanti ke depannya dia bakal build apa. Kita bisa pindah ke Zulsakti. Zulsakti belum kita lihat. Zulsakti udah punya Panda 2, pilihan yang bagus. Tapi di sini dia masih bermain di build yang belum tahu apa, kemungkinan besar ke Cave Clan. Tapi ya gue yakin pasti mainnya di Cave Clan sih, gak jauh-jauh dari Cave Clan. Dan ya, dia benar bertemu Garfield yang sesama bermain Cave Clan 4. Dan bisa kita lihat di sini, walaupun si Garfield tidak memiliki Hunter, tapi dia
bisa bertahan melawan Hunter lawan ya, karena dia punya Werewolf bintang 2 dan juga Tabu Witcher bintang 2, dan ya Zul Sakti gak bakal bisa bertahan karena Hunternya masing-masing bintang 1. Dan yap, benar sekali, Zul Sakti berada di Lustre 3. Kita bisa lihat ke Kakashi. Kakashi belum kita lihat nih, Hanzo. Zo aman, kayaknya aman nih dia. Oh, ini strategi yang bagus kalau gue bilang. Kenapa gue bilang bagus? Simple. Dia mainnya di sini Goblin sama Dwarf, dimana Goblin sama Dwarf itu unit yang cukup bagus dikombinasikan dengan Panda. Apalagi Goblin punya 2 legendary dan Dwarf itu cuma 2 unit, satunya legendary. Jadi chance untuk dapat legendary itu lebih besar ketika lu mainnya kayak gini. Dan juga kalau misalnya lu dapat helikopter gitu, itu satu aja udah cukup sebenarnya untuk ngecover game sampai late game, apalagi lu ntar bisa dapat mecha 6 dalam waktu cepat. Tapi nggak semua orang sih yang seperti itu. Kita lihat yang paling bawah, TM Simple Syrup. TM Simple Syrup sepertinya kalah, tidak dapat bertahan melawan Life Crystal. Nggak masalah sih, Life Crystal pilihan yang bagus sih. Paling nggak dia bisa bikin yes, Tabu Witcher-nya keren juga skinnya. Paling nggak dia bisa bikin Python One. Not bad. Tapi di sini dia ngejarnya human. Human demon, maybe human mage. Kalau misalnya mau ngejar human, human mage, dragon biar pasti diambil. Dan ya, mantap. Mage 3 dikejar, oke. Okay. Not really that good actually. Tapi kita lihat aja gimana ke depannya. Oke, okay, dan dia berlawan dengan Neverpito. Neverpito di sini punya unicorn bintang 2, tapi unicorn nggak gitu bagus. Dan carry utamanya tentu saja Soulbreaker bintang 2 dengan Shadow Edge dan juga Broken Sword. Ya nggak bisa lah, Tabu Witcher nggak bisa. Walaupun dia bisa ngeganggu si Fallen Witcher untuk berubah gitu, dibuat nggak bisa berubah, tapi the mech lainnya nggak ada gitu. Dan Soulbreaker free hit, apalagi bisa dilihat di sini tadi dia ngelawan Winter Syrup Terran, Avenged Knight, dia lawan God of Soulflight yang tipis-tipis belakang. Jadi ya apalagi, oh kaget astagfirullahaladzim. Jadi ya kalau dilihat para unit-unitnya si siapa sih tadi, Simple Syrup itu nggak cukup bagus. Kita pindah ke paling atas, MN Nis tiba-tiba udah di atas aja. Unitnya cukup bagus, dia bisa dapat hard match. Belum ambil ya, dia belum ambil. Tapi di sini dia udah punya Mecha 3, Goblin 3, Warriornya 3 juga, dan juga Kenflan 2 ini. Cukup solid, apalagi lawannya Garfield GG, di mana Garfield GG itu unit bintang 2 banyak, masih 2, Werewolf sama Tabu Witcher. Ini udah easy win sih sebenarnya buat buatnya si Miss tadi. Bagi Swordman-nya itu putaran damage-nya cukup tinggi, 150 damage per detik. Lumayan tinggi. Canvas launch mark 11. Oke, dia dapat Heaven Bomber. The Source sudah bintang 2, pilihan yang bagus. Sepertinya dia bakal main ke Divinity Mage karena di sini ada Warwood Sage 2. Kemungkinan bakal kita lihat seperti di minggu pertama. Minggu pertama di mana yang sampai 6 ronde ini duanya beradu aja terus sampai bosan gua ngeliat. Oke, why not, kita lihat di ronde kedua. Ronde kedua why not. Fallen Witcher masih belum dapat, sayang sekali. Ini bakal sedikit berat karena di sini base-nya cuma 2. Ya enggak bisa apa-apa juga sih Fallen Witcher, mau berubah juga jeleknya enggak cukup tinggi, apalagi diratakan oleh Tortola Elder Zul Sakti. Zul Sakti sepertinya udah main mage, dia udah dapat panda juga. Ini pilihan yang cukup sulit. Kalau gue bilang ini kenapa sulit ya, karena panda sendiri nggak ada di pool. Lu harus dari sinergi panda sendiri biar lu bisa dapat panda Thunder Trace. Oke, okay, Fallen Witcher. Sepertinya why not udah mulai nih main beast. Beastnya udah dapat. Dia udah bisa masukin 4 beast. 4 beast sendiri udah dapat 2 insect. Dia bisa tukar naikin level 7, bisa naikin level 7 masukin Fallen Witcher, dia bisa dapat 2 Fallen Witcher, itu juga bisa dapat efek dari 2 insect. Nah, itu. Kalau dilihat di sini Zul Sakti justru sekarang yang cukup solid karena dia punya panda 2 dan satunya itu panda mage bukan panda assassin. Jadi otomatis dia udah dapat sinergi panda 2 juga mage 3. Apalagi Thunder Trace ini damage-nya cukup tinggi loh. Cukup tinggi, 50 magical damage itu per satu blok. Semakin panjang dia semakin tinggi damage-nya.
Dan sayang sekali karena misi unit banyak bintang 2, gampang diratakan. Kecuali tadi Tortolaya udah dapat bintang 2 duluan. Dimana itu round 14 rasanya kalau lu punya Tortolaya bintang 2 itu sulit banget sih. Berat. Kalau gua bilang sih berat. Tapi ya kita bisa lihat nanti Zulsakti apakah bisa comeback. Karena golnya disini 53. Golnya 53, ronde 14. Sekarang dia berada di level 6. Jadi ya kemungkinan besar sih dia masih bisa bertahan. Feeling gua aja sih. Oke, dia bisa ambil Arga Linek kalau misalnya mau ngambil ke human. Ini gua yakin dia mainnya Divinity nih. Yakin gua mainnya ke Divinity, tapi ada ragunya juga. Ragu di mana dia ngambil human gitu. Kita bisa lihat nanti dia bakal main apa. Kita pindah ke Black Mamba dulu yang Lustrik 3. Black Mamba di sini main Divinity. Oke, Divinity udah bagus. Udah cukup oke lah, tapi di sini dia masih level 6. Item juga ya gitu-gitu doang. Garfield, kita bisa lihat Garfield di sini. Garfield mainnya Warrior Cave Clan, pilihan yang kayak nggak cuma satu orang yang main kayak gini. Miss juga main Warrior Cave Clan. Tadi juga kayak ada yang main sampai Cave Clan 4 kayak Zul yang udah pindah. Kayaknya Cave Clan itu early pilihan yang bagus ya kalau udah. Itu strategi yang paling efektif. Karena nambah 400 damage. Dan gua penasaran sama TM Simple Syrup. Di mana Simple Syrup di sini? Okay, tonight. Nice. I'm a horse. Heaven Brew boleh Heaven Brew bro. Can't you be kind, kid? Dia masih tetap main Lustek apa gimana? Gua bingung dia mau main apa sebenarnya, main Knight. Okay, he got Knight. Okay, 4 Knight. Don't gain too much weight. Agresif. Gua masih nggak paham dia mau main apa gitu. Tapi kita lihat aja di sini. Simple Syrup melawan Zulsakti. Di mana Zulsakti itu udah punya Mage. Mage udah 6 harusnya. Belum 6. Masih 1 2 3 4 5. 5. 5 Mage. Zulsakti 5 Mage, jangan bilang 6. Iya, masih 5. Dan tetap aja diratakan. Diratakan oleh Zulsakti. Tapi ya tenang aja, si Simple Syrup di sini dia main Priest 2. Jadi cukup aman lah untuk bertahan. Dan kita God of Thunder. Aduh, kalau lu main Mage lu kenyang tuh, ada Thunder Spirit. God of Lu main Mage, aduh, kalau lu main Mage human, aduh gua kesel. Jadi kalau misalnya main Mage human gitu, gua yakin dia masih bisa comeback karena humannya juga udah dapat semua gitu. Hell Knight, nice. Tapi kita lihat aja, semoga bisa comeback di sini karena Simple Syrup memiliki 29 HP dan dia melawan Garfield yang masih 51 HP. Namun dari segi unit sepertinya masih bisa dimenangkan oleh si Simple Syrup karena Avenged Knight-nya ini udah punya item yang cukup bagus, walaupun damage-nya nggak ada, stack damage-nya nggak ada ini. Nah, ini berharap stack damage-nya bisa tertahan di cover oleh 4 Knight. Walaupun Knight-nya ada 5 sini, tapi sinerginya cuma sinergi 4 Knight. Jadi kalau misalnya dia masih bisa bertahan Avenant-nya untuk beberapa ronde ke depan, gua rasa Simple Syrup masih bisa comeback. Dan ya, Simple Syrup bisa comeback. Oke, Evil Knight langsung ke bintang 2 tanpa pun Argali Knight. Hell Knight bintang 2 lagi. Mantap, ada Tortola. Aduh, Tortola gak diambil. Lu kalau main Human Mage Knight lu udah jadi dari tadi. Aduh. The fate of Glacier Clan is in my hands. Gua bacotin build orang aja. Dia ternyata main ini, main Glacier Knight. Aduh, sayang banget. Aduh. Kalau lu tadi main Human Mage, aduh, seneng banget lu anjir. Itu udah merdeka banget rasanya. Tapi di sini dia kenapa main Glacier? Glacier ini ngasih efek buat ngebantu si Avenged Knight, dimana Avenged Knight attack speednya di 0,8. Sinerginya itu Glacier 50% attack speed, tinggi juga. Ke All-Allies loh. Lumayan ganggu juga itu, tapi sayang sekali di sini dia melawan MS Miss, yang dimana MS Miss sendiri itu 96 HP-nya, belum kalah-kalah gitu. Jadi dia kalahnya baru sekali dua kali doang. Dimana unitnya di sini udah punya Divinity ditambah Warwood Sage. Aduh, itu Warwood Sage gak bisa diganggu. Ini Warwood Sage anjir, dua. Lu tuh
Warpus AG itu udah bintang 3 gitu. Tuh kan. Good luck aja gitu. Good luck ya kawan. Ini bis tolong dijual. Lu jangan ngeprank gitu lah gitu. Jangan ngeprank. Masukin human 3. Ya. Oh, human 2 sengaja sih buat ini. Tertolak mati duluan. Warpus AG masih bertahan gitu. Udah nyalain aja human. Kalau lu nyalain human kan lu bisa dapat buku. Dan akhirnya MMS rata diratakan oleh Neverpinto. Oke, ronde 20. Ronde 20 baru kita bisa bacotin build-build. Miss udah punya telur 3. Tapi dia ragu mau dibikin apa. Main Knight susah tembusin King Kong Warwood. Iya, makanya. Warwood berat. Warwood strong monkey. Neverpinto juga ini mainnya assassin. Assassin 9 diaktifin oleh sinergi Wizard 4. Pilihan bagus. Lu 7 unit aja udah cukup tebal gitu. Assassin 9 lu kalau misalnya dapat panda asik banget. Tapi sayangnya panda enggak bisa bikin sinergi lu aktif gitu. Enggak bisa bikin Assassin 9 lu nyala gitu. Sedih sih. Tapi ya udah kita gas aja enggak apa-apa. Paling ya kalau gue bilang ngambil TA lah. Templar Assassin. Oh, telur. Mantap sekali. Fan Glory NVIDIA win it with. Waduh. What? Nice Keong. Bagus sekali. Auto M Lina. Oh iya. Itu bahaya sih. Kita bisa lihat di sini permainan ke Zulsakti lagi. Kita belum lihat Zulsakti kan. Zulsakti mainnya sama G6 human 3. Good, tapi Warwood Sagenya masih belum cukup tebal. Ya, walaupun masih bisa bertahan lah. Cuma tetap aja masih berat gitu. Dan ya, dia menang melawan Kakashi. Kakashi dari tadi, aduh. Gue pengen lihat siapa tadi yang gue bacotin simple syrup ya. Aduh, simple syrup masih juga main Knight. Aduh, humannya tadi bisa. Nah, gue puas banget aja bacotin simple syrup. Oke, kita pindah ke chest Black Mamba. 20 HP di posisi ke-7 dengan Lustrik 4 di ronde 22. Kalau untuk build dia mainnya ini Warrior 9. Good lineup. Dimana juga dia udah punya Glacier 2. Itu dia punya Sacred Lancer dan juga punya Berserker. Itu sinergi yang cukup bagus. Unitnya bagus-bagus sih kalau gue. Yuk JP menang yuk. Gua gak bisa menang. Gua caster. Dan ya di sini, oh kapal mantap sekali. Kakashi sepertinya unitnya kena disable semua. Masih bisa. Wow, ternyata Stone Spirit langsung melempar ke Thunder Thresh. Oke, Sniper masih ada di belakang sendiri. Sniper masih bisa free hit. Sniper free hit. Oke. Stone Spirit, apakah kamu bisa menghancurkan? Yang sekali diratakan oleh Reaper. Ternyata Reaper punya 36 armor. Wait, what? 36? Hmm. 8, 5, 7, 20, 15. Ya bisa sih 36 armor. Simple Syrup kelihatannya maksain naik. Sebenarnya nggak maksa, kenaiknya dapat. Cuma yang dipaksainnya itu, kalau gue bilang yang dipaksain itu justru Cave Clan-nya. Cave Clan Glacier. JP nggak ngikut aku sama Bang Sleepy kah pindah haluan? Sleepy emang pindah haluan ke Valorant, Pak. Nanti kita bicarakan itu. Jadi di sini pertandingan di ronde 23. Halo. 23 CS Neverpinto melawan TM Simple Syrup. Simple Syrup dari tadi nih maksain mulu build-nya. Kayak dibilang si Vincent tadi. Kelihatannya maksain build net. Tapi sekarang udah terbayarkan karena net-nya masih bisa bertahan. Knight 6. Dia juga udah punya Warlock tadi kan, Dark Spirit. Jadi mungkin di level 10 dia udah dapat. Ya bisa lah. Harusnya bisa. Kalau dia maksa naik ke level 9 dia bisa masukin
si ini sih, si Witch Doctor, Desperate Doctor. Dia paling enggak dia bisa dapat Glacier sama Warlock. Itu build season 1. Baru tadi gua bilang pas awal gua live kan, gua bilang kalau gua udah lama enggak main gitu. Tapi karena game ini metanya berubah terus, bukan berarti walaupun gua main dari season 1 gua masih bisa ngerti. Gua banyak belajar dari awal lagi. Yuk JP menang yuk. Gua caster Mas, gua enggak bisa menang. Gua udah dikasih slot beda sendiri. Oke, pertandingan antara Kakashi melawan Simple Syrup. Simple Syrup masih bisa mendominasi karena di sini naganya itu bintang 2 udah berubah. Oh, Avenek dengan damage 90 itu udah cukup bagus. Attack speed 0,75. Dia masih bisa ngelawan sniper, tapi sayang sekali di sini ada 3 unit yang membantai dia. Kalau misalnya pasifnya nyala terus mungkin dia masih bisa selamat. Dan ya, pasifnya nyala terus 2 kali, 3 kali. Oke, shurikennya miss. Oh ya, miss, pas banget timingnya tadi pas gunain Python 1 jadi imun. Bagus sekali. Oke, shuriken sekali lagi. Nggak ada terasa di block oleh Shield and Knight. Oke, Soulbreaker sekali lagi. Shuriken gagal, satu mati. Thunder Thresh masih bisa loncat. Thunder Thresh masih bertahan. Sepertinya di sini gua lihat Avenged Knight ini masih bisa bertahan. Tinggal 5 detik. Sepertinya draw. Tidak jadi menang. Avenged Knight masih berusaha menyerang tapi diganggu oleh Thunder Thresh yang menggunakan skillnya berpindah-pindah haluan. Aduh, sayang sekali. Oh, Avenged Knight 2. Oke, dia kurang satu anjir. Kurang satu. Atau dua telur, dia butuh dua telur, dia udah bisa tuh. Bintang 3 Avenged Knight-nya. Go JP, go. Woi, gua enggak main. Tapi Simple Syrup ini udah mulai comeback sih kalau gua lihat. Dia udah mulai naik ke atas karena Black Mamba di sini tersisa 2 HP, di atasnya ada Wainer di posisi ke-7 dengan 11 HP. Terus ada Kakashi juga di posisi ke-5 38 HP. Jaraknya cukup jauh, di mana itu 2 11 13 langsung ke 38. Sementara Kakashi dengan Never Pito itu skornya sama-sama 38 HP-nya. Jadi ya 5 teratas itu masih bisa bertahan lah untuk berapa round ke depan, mungkin sampai round 30. Tapi kalau yang 4 terbawah ini yang gue takutin nih, kayak Simple Zero, Why not yang dari tadi kerjanya ke WC gitu. Doom. Oke, Doom bintang 2. Black Mamba main 9 Warrior, tapi sayang tadi kita lihat kayak ada main Divinity sama main Beast. Beast sih masih bisa, Mage ada main. Ryuta menang pasti. Lu jangan sombong. Lu main juga enggak gitu. Ya ada Divinity. Ini gua benci sama PC. Lihat aja. Game-nya. Ini gua benci sama bug-nya ini. Gak bisa lihat gitu, gak bisa lihat straight. Tapi di sini Never Pito masih kuat ini, dan sayang sekali sepertinya Black Mamba harus tersingkir. Oh no. Nope. Masih bisa bertahan. Warrior 9 masih bisa bertahan. Mantap sekali. Tapi tadi ada yang tereliminasi. Why not? Tony, kenapa lu kalah di ronde pertama? Menang di game sebelah, gua main auto chess doang sekarang. Jangan lupa kalau mau minum di Kohi. Kalau para pemain auto chess pekan baru. Kita bisa lihat di sini Simple Syrup apakah dia udah memiliki. Oh, satu lagi Avenged Knight, tapi sayang sekali dia tidak diberi kesempatan untuk bikin Avenged Knight ke bintang 3. Aduh, sayang, dia lawan Black Mamba. Siapakah yang akan tereliminasi? Kita lihat di pertandingan ini. Sepertinya Warrior masih bisa bertahan, tapi Knight di sini justru lebih kuat lagi. Dan ya, sepertinya Avenged Knight langsung di disable oleh Pirate Captain-nya Black Mamba. Black Mamba masih bisa bertahan, Doom-nya masih bisa bertahan, Doom masih darah dengan sekitar 30%, namun diganggu oleh Hell Knight dan juga Avenged Knight. Avenged Knight sepertinya masih bisa bertahan karena di-heal oleh Sword Reaper dan Sacred Lancer. Apakah Sacred Lancer masih bisa melawan kedua unit tersebut? Sayang sekali, gagal. Dan ya, Black Mamba tereliminasi di posisi ke-7. Ada Storm Spirit, yoi. Thunder Thresh. Hell Knight. Hell Knight ambil. Ini unicorn lu jual, lu ambil Hell Knight. Ya good luck aja lah ya. Good luck aja lah, serius. Sumpah good luck aja. Roll aja, enggak apa-apa, roll. Roll sekali lagi dapat. Roll sekali lagi, percaya sama gua. Roll sekali lagi dapat Avenged Knight. Beneran di roll. Lock.
ya kan, satu blok itu Dragon Knight, makanya nggak apa-apa. Storm Spirit sama Ember Spirit, yoi, Ember Spirit Assassin, ya Martial itu Brew, Brew Master. Yan, ya Simple Syrup seperti harus diratakan oleh Neferpito, dan Simple Syrup tersisa 2 HP, karena berterima kasihlah kepada Priest, serius, Priest itu nyelamatin lu, kalau nggak ada Priest udah mati deh tadi. Avenged Knight, nice. Dragon Knight nggak diambil tadi, jadi dia nge-lock aja. And never fall into darkness. Aduh, Simple Syrup dari tadi Kakashi terminasi di posisi ke-6. Aduh, ini nge-force. Pelajaran buat adik-adik, nge-force itu ada baiknya ada enggaknya. Kayak gini lu HP lu tinggal 2 walaupun jadi Avenged Knight lu, tapi HP lu tinggal 2. Jadi good luck aja. Good luck aja sih, itu aja gue bilang. 0,69. 0.69, nice. Dan di sini melawan Garfield GG. Garfield GG sepertinya tidak dapat melawan Avenged Knight-nya Simple Syrup. Oh, oh, Simple Syrup Avenged Knight-nya sepertinya harus dibokongi oleh Fallen Witcher lawan Fallen Witcher. Aduh, Fallen Witcher-nya free hit, sayang sekali. Simple Syrup eliminasi di posisi ke-5. Aduh. Garfield, Garfield posisi ke-4 dengan 3 low streak. Garfield di sini udah level 9, dia main Demon Beast. Ini kayak kalian balik ke season 5. Or is it? Ya, season 5. Gua yang gua ingat dulu yang main kayak gini ini kerjaannya anak-anak si ini, si kucing, si Kuro. Ingat gua dia yang main dulu. Mantap, ronde 30. Kita bisa lihat sinergi lawan. Itu di posisi keempat ada Garfield dengan 37 gold, 17 HP. Dapat Work Sharp. Work Sharp, pilihan bagus. Terus juga bermain dengan sinergi Beast, Demon, Insect, Warrior. Good. Di atasnya ada Zulsakti yang punya 3 Pandaman, 3 Human, 6 Mage, dan 1 Martial Artist. Good, good. Human-nya kalau 6 sih lebih bagus lagi. Di atasnya di posisi kedua ada Neferpito dengan 9 assassin yang udah memiliki 2 assassin dengan bintang 3, itu si Keong dan juga Soulbreaker, dan juga tanknya Warwood Sage-nya juga udah ada di bintang 3. Pilihannya bagus. Di sini Zulsakti melawan Garfield. Siapakah yang akan menang? Sepertinya di sini Zulsakti masih bisa menang. Karena itu loncat-loncatnya dari Ember ini sangat bagus. Ember di sini juga udah punya Infuse Smash. Damn. Damn, Zulsakti sangat sakti. Zulsakti itu sakti. Ingat buat gua sering banget bilangin si Zulsakti itu sakti. Gue dulu ikut tapi kalah di babak penyisihan. Waduh, feeling sayang. Try electrotherapy. Ini kalau gua bilang si Zulsakti ini tanknya udah bagus, sinerginya juga cukup bagus. Dia udah punya good Storm Shaman. Dia mungkin bisa fokusin ke Ember Blade, tapi Ember Blade juga buat apa sih difokusin gitu? Kecuali itemnya fisik semua ya. Dan diratakan oleh Lightblade. Aduh, boy Lightblade. Grand Herald pakai ini si Flame Wizard itu dipetirin anjir. Dipetirin langsung rata. Bintang 3 ini mantap babang, mantap. Itu dia yang saya suka. Ini yang saya suka, Ember Blade bintang 3, damage 325. Terus dikasih, wait what, 400 bonus physical damage. Cukup bagus. Ini sekali loncat juga, dia juga cover oleh 40% magic resist. Jadi kalau misalnya dia lawan si apa Miss juga dia masih bisa survive. Dan dia di sini dia Zulsakti melawan Miss. Oke, Ember loncat sekali lagi. Set. Aduh sayang enggak sempat set. Tadi udah rata Miss. Ini Zulsakti gue yakin dia masuk top 2. Karena di sini udah tersisa 3 pemain dan 2 orang main mage, satunya main full assassin. Garfield tereliminasi di posisi keempat. Aduh sayang sih. Tapi ya kalau jujur ya, kalau gue bilang ini Zulsakti masih bisa menang loh, masih bisa menang loh. My hair looks tired. Oh, time to feed them.
dia masih bisa menang karena ini Panda bintang 3 ini udah cukup sakti. Makanya gue bilang Zul sakti itu sakti. Dia masih bisa membuktikan bahwa dia itu jago gitu sampai sekarang. Tuh. Ini di sini dia melawan Never Vito, apakah Zul sakti bisa bertahan melawan Never Vito? Sepertinya akan sedikit sulit, sedikit sulit, sedikit sulit. Kalau gue bilang sedikit sulit. Bisa. Aduh, kurang attack speed. Aduh. Itu Ember Spirit bintang 3 udah pasti auto win apalagi sinergi bis 6. Sayangnya dia enggak pakai bis 6. Itu aja sih. Sayangnya dia enggak pakai bis 6. Dan juga justru lebih bagus di build Ezul Sakti ini yang bintang 3 itu Thunder Thrash. Karena Thunder Thrash efeknya juga sama sama si Ember. Kalau dia nge-kill cooldown-nya langsung reset. Itu enaknya gue suka pandamen ini apa? Kedua unit pandamen itu efek skillnya kurang lebih sama, ngasih damage. Kalau dia nge-kill cooldown reset. Bedanya mekanik skillnya. Kalau Ember dia ngilang, dia nge-hit musuh satu map. Kalau si Thunder Thrash dia pindah tempat. Jadi jalur dia pindah tempat itu dikasih damage. Nah, itu aja beda. Luar biasa sakti. Luar biasa sakti kalau misalnya si ini si Zul dia dapat. Baru gua bilang tuh dapat lagi, dapat terus Thunder Thrash. Jadi dia cuma nyari telur satu gitu. Telur satu atau masih bisa bertahan kalau misalnya dia ketemu sama Miss mungkin dia bisa bertahan. Tapi kalau ketemu sama Never Vito mungkin HP-nya cuma tinggal 2 gitu. Panda ajaib gitu. Never Vito kita bisa lihat Never Vito di sini udah punya Keong, udah punya Devas gitu. Berat juga gitu. Kita lihat Zul Sakti ternyata bertarung melawan Miss. Nah, di sini udah bisa tuh set rata. Set rata gitu. Dua kali set doang enggak tuh. Set lagi. Set lagi tuh. Cepat rata karena damage itu tinggi. Oh. Wih, kelebihan. Kelebihan tuh. Cuk, kelebihan Thunder Thrash kelebihan satu. Kebanyakan summon. Iya sih, semuanya kan udah bintang 3. Jadi pasti bakal summonnya Thunder Thrash. Enggak mungkin summon yang lain gitu. Sekarang baru dia bakal bisa summon kayak Tortola, The Source. Kalau dibilang ngejar sih, ini ngejar level 11. Ngejar level 11 masukin unit lain gitu. Divinity maybe. Dan ya di sini ronde 37 Never Vito melawan Zul Sakti. Apakah set-setnya berhasil? Set lagi. Oke, Keong mati. Keongnya mati. Oh, Keong dijadiin batu. Set mati Keongnya. Mantap sekali sepertinya Zul Sakti bisa mengalahkan Never Vito. Dan dia Zul Sakti kemungkinannya besar banget loh untuk bisa juara satu karena dia bisa ratain Miss, dia bisa ratain Never Vito. Match 1 MN Tusun tadi hilang sinyal. Alasan. Tahu enggak alasan? Ya, tahu alasan. Nah, itu. Alasan, Bang. Alasan. Mic gua bagus ya, gua kalau bisik-bisik kedengaran gitu. Norai. Sudah Stalker. Enggak gitu butuh sih. Yang kesamaan Ghost Kid dong karena punya Aegisis. Jadi banget sih. Sekarang dia bingung mau masukin apa gitu. Karena unitnya udah padat. Kalau gue bilang udah padat. Dapat Panda bintang 3 enggak juara satu kebangetan sih. Ini iya. Enggak juga kalau lawannya Shaman sih. Shaman 4 sih mungkin bisa aja enggak menang gitu. Saja. Dan ya di sini dia sekali lagi Zul Sakti melawan Miss walaupun copy. Tapi paling enggak dia pasti udah bisa ratain. Udah set rata itu. Set sekali lagi. Set. Udah rata udah. Sudah kita nonton Miss aja. Miss lawan Never Vito. Dan assassin-nya dari Never Vito ini kuat banget tuh. Tapi sayang sekali Warwood Sage-nya si Miss lebih kuat lagi gitu, masih bisa bertahan. Ah, mananya disedot. Enggak sempat ngeheal. Sayang sekali. Gua main Miss tabrakan sama Tony, cuma telat buang demon gua. Miss pun ketawa gitu. Ya makanya lu ditabrakin sama Tony GWS. Spirit. Sepertinya Spirit. Bintang 3 Miss. Mantap sekali itu. Gua suka Tortola bintang 3 sekali nembak rata.
gue suka nih. Ini gue suka nih. Channelnya aja berapa detik? 3 detik. Anjir, 1 detik tuh. Nge-skill, tembak, nge-skill lagi. Nge-skill lagi, tembak lagi. Tembak dong, tembak. Tembak lagi, skill lagi. Ah, diganggu. Sayang sekali Miss masih tidak dapat bertahan melawan embernya Zulsakti. Waduh, sakit itu nama lagi. Thunder Trace-nya sayang gak dikasih item. Emang sayang, makanya. Cuma mungkin pilihan item yang didapat oleh Zulsakti itu item physical semua. Dan ya, terbukti ini physical semua sih itemnya. Jadi ya, masih bisa bertahan. Warwood Saki masih bisa bertahan. Dan ya, sepertinya Zulsakti yang harus kalah di match ini. Aduh, 2 HP. Sayang sekali. Sepertinya Miss masih bisa melawan ini. Masih bisa melawan. Zulsakti tinggal 2 HP. Pandanya rata. Warusagenya sih, kalau gue bilang Warusagenya. Warusage ini item armornya berapa anjir? 35. Lu kayak gimana sih gue bilangnya? Why would you do that? Gitu. Kenapa lu bikin armor sampai 35 gitu? Apa faedahnya anjir? Enggak tuh faedahnya bikin armor sampai 35 gitu. Niatnya cuma buat oh iya, damage lu cuma masuk ke gua 10 tapi gua regen-nya 100 gitu. Ya udah gitu aja terus. King Kong kuat, iyalah. App together strong anjir. 9 demon, 9 demon apaan anjir? Gimana cara main 9 demon? Ya, 4 summon lebih work daripada 4 spirit. Benar. Nah, Sira nih. Yukino Sira. Hail to Warwood. Ini syukur sih. Gua syukur. Gua syukur banget. Ini Warwood duanya beda. Build-nya beda. Kalau misalnya main Warwood yang sama-sama main typical armor absurd gitu. Ini tiga-tiga Warwood beda loh armornya kan. Tapi kalau tiga-tiga main armornya sama, gua angkat tangan. Asli gua angkat tangan. Lu mau sampai ronde 50 draw Warwood on Warwood gitu. War Daddy ya gitu. Tortola nembak sekali lagi. Oke, langsung rata. Keong masih bertahan. Keong seperti udah punya. Oh iya, benar sekali dia punya kelawan. Pantas Tortola enggak bisa nembak. Dan ya, kita bisa lihat di sini pertandingan antara Neferpito melawan Miss. Sepertinya Neferpito berusaha keras untuk mengalahkan si Miss ya. Tapi kalau dilihat di sini, Miss itu walaupun attack speednya 3,3 gitu di slow, tapi dia masih bisa bertahan. Cuma ya bersyukur Miss dia main spirit 4 karena dia pengen ngontr Neferpito yang punya assassin. Dan benar sekali, Keongnya langsung rata. Nah di situ strategi kenapa gue bilang sebenarnya ini spirit. Kenapa sih pakai spirit? Padahal lebih bagus pakai saman. Ya kalau lawan lu assassin ya lebih bagus pakai spirit sih gitu. Bukti aja ini, Neferpito nggak bisa ngelawan si Miss. Warwood udah di nerf masih aja OP ya, masih. Mau gimana? Lebih dari itu di nerf ya, dia bakal ini under powered gitu. Jadi nggak balance. Sekarang ini yang bisa dibilang cukup balance ketimbang kalau ditambah terlalu broken, dikurangi malah jadi lembek. Itu makanya dia di poin itu nggak bisa diganggu lagi gitu. Pelaku mah siapa yang bisa lawan P3 aja udah pada pokoknya dia. Zulsakti lawan Miss di sini sepertinya Miss masih bisa bertahan. Miss kalau misalnya bisa loncat sekali lagi, set mantap. Nah ini yang berat. Wow, sepertinya Neferpito baru saja diratakan oleh Miss. Wah, kan benar kan gue bilang Neferpito main assassin walaupun assassin yang 9, tapi kalau misalnya diganggu sama spirit lu nggak bisa apa-apa. Dan di sini sepertinya Zulsakti harus kalah. Dan ya, Miss memenangkan pertandingan pertama. Mantap sekali Miss. Ini gue salut nih sama Miss nih. Gila sih. Gila. Gue angkat tangannya ya. Itu padahal udah panda 3 loh si Zul. Bisa kalah gitu. Kalah Zul. Bayangin lu. Lu bayangin lu kalah gitu. Lu pakai panda 3 gitu. Mage lu 6 gitu. Thunder Trace lu masih bisa damage musuh sakit banget. Tapi kalah gitu. Kenapa? Karena Warwood terlalu broken anjir. Drodo please nerf.
Itu dia. Gue cuma mau bilang itu. Kayaknya gue kecilin suara gue. Gue cek preview live dulu. Mungkin suara gue kegedean. Aman gak? Kalah Zul. Bayangin lu. Lu bayangin lu kalah gitu. Lu pakai gitu. Mage lu. Oh aman sih. Aman sih. Suara gue aman. Tapi ya suara gue serak. Walaupun mic-nya bagus juga suara gue. Walaupun bagus juga serak. Ah. Panda kalah sama King Kong. Untung aja gak ada Godzilla tadi ya. Cuma kayak gue bingung. Ini Shira, iya Yukinoshita itu Shira. Shira banyak banget akunnya kayaknya. Gue bingung. Mana nih? Oke, kita bisa pindah ke lobby web. Itu kalau gue bilang tadi kan. Rambut gue udah tegak lagi gitu. Itu Zusaki harusnya chance menangnya tinggi loh. Tapi ya gimana ya kalau lo bilang. Itu Warwood emang broken sih. Makanya tiga pemain top 3 tadi itu pada pakai Warwood kan. Makanya gue bilang cukup broken. Tapi kalau di nerf gak bakal ada yang make. Jadi itu Warwood sekarang. Kondisi Warwood itu sekarang di situ. Kalau Panda pakai Doom mungkin beda cerita. Ya Miss Moon. Gue setuju kalau sama Miss Moon. Miss Moon ini pikirannya bagus sih. Kalau dia pakai Panda, pakai Doom. Ya kalau dia di level 11 dimasukin Doom bisa. Bisa. Karena Doom bisa nge-disable heal. Bisa nge-silence si Warwood juga. Tapi bakal ngasih waktu yang cukup lama. Dimana Warwoodnya Miss itu armornya 36. Jadi lebih efektifnya gimana? Tadi dia kan udah punya Siren. Kejar level 12. Masukin Doom. Masukin Abyssal Guard. Udah. Paling gak dia masih bisa berusaha buat ngurangin armornya si Warwood tadi, Warp Daddy gitu. Warp Daddy. Makanya gue bingung Warp Daddy. Ini siapa yang belum masuk? Kakashi, Black Mamba, Neverpito, Why Not, Miss, Zulzakti, Garfield. Garfield mana? Wey, Garfield masuk. Oh, akun Yukinoshita cuma satu. Kirain banyak. Ya maaf. Deep Warp paling lovely top build. Itu gak ada obat sih ngehealnya. Gue bingung. Gue gagal paham sama Divinity Warwood gitu. Oke. Can we start now? Start now. Match 2. Gua masih nunggu. Oh, di lobby. Salah, gua yang salah. Garfield masuk, udah masuk. Bang, boleh saran suara game-nya kegedean enggak dikecilin? Oke, okay, sorry. Gua kecilin dikit ya. Oke. Okay. Udah kan ya? Udah aman kan ya? Harusnya udah. Go Hanzo, ready go, 3-2-1 let's go. Oke, okay, kita pindah ke game bye. Hilangin dulu muka gue. Let's go. Match pertama, Black Mamba. Kalau gue sih ngambil Heaven Bomber, pasti gitu. Kakashi. Lu ngapain ngambil the source? Itu sih pertanyaan gue. Ayo dukung nih pemain-pemainnya nih, pemain favorit. Nah, dukung pemain favoritnya. Garfield, ada yang dukung Garfield, ada yang dukung Hanzo, yang dukung Tony enggak ada. Kita lihat dulu lah. Oke, Black Mamba dia ngambil Heaven Bomber, tua banget. Neverpito Zulzakti ngambil si Skybreaker bagus, Heaven Bomber, Soulbreaker, Panda. Bingung. Lu kalau ngambil Panda bagus sih. Hoki tiba-tiba round 3 gitu kan, dapatnya langsung devas gitu. Mending Panda. Mending aja terus.
Nih, gue yakin pasti ada yang main Goblin. Tolonglah, gue yang nge-cast, tolonglah main Goblin. Gue pengen lihat orang main Goblin loh gitu. Heaven Bomber bintang 3 pinter. Untung gak ngambil panda. Aku dukung Tony bang kalau tusun. Oke. Gue juga dukung Tony kalau tusun. Tony udah masuk top 3 kemarin. Sekarang diratain soalnya yang minggu sekarang serem-serem. Aku ready di skor. Waduh. OTW. Bentar ya, kita kalian sambil nonton, gue join Discord dulu. Kita kedatangan tamu nih, kedatangan tamu. Bentar. Ada tamu yang nemenin ngecast nih. Coba tebak siapa? Gue kudu login gitu. Aduh. Scan. Iya, udah. Login dulu. Masih ronde 4, baru ronde 4 kan ya. Santai aja. Gue jelek. Jadi video call. Kita kan enggak ada rezeki ini. Kan kita nggak print. Halo? Halo? Halo bang? Kedengaran suaraku? Kedengaran, tapi video gue belum keluar. Ntar gue tunjukin muka gue dulu. Mana matiin sih? Matiin dulu ya. Hah? Nanti matiin video yang di stream ya. Nyalain yang di Discord. Habis itu nanti lu ini, lu apa namanya? Klik kanan. Terus di itu kayaknya ada yang partisipannya. Oh, pop out. Itu yang pop out yang di kanan sampingnya full screen. Di pop out baru masukin nanti di OBS. Iya. Lu ngeliat gua kan ya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Ya, berarti jaringannya enggak kuat. Kalau gitu gua matiin cam aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masuk aja. Enggak. Kamera lu masuk. Oh. Kamera lu masuk. Tapi nanti aja gua setting. Sekarang, udah match berapa nih? Jadi udah match 2. Kan? Udah, suara gue kedengeran. Kedengaran. Suara Bang Wei kedengeran kan, guys? I'm back with a name, Go Garfit. Mantap. Oke, ini kita kedatangan tamu nih, Bang Wei. Bukan tamu, yang punya channel. Jadi gimana match pertama? Ini masuk match kedua kan? Iya. Match pertama goblok, gue bilang. Panda 3 bintang 3, tiga-tiganya kalah sama Warwood. Warwood armornya 36. Dikasih item armor. Armor semua itu S armornya 2 gitu kan. Armor biasanya 2. Rusak anjir gue. Enggak ada obat. Itu sengaja banget kayak buat gangguin orang gitu. Nah, tapi maksudnya bisa banget gitu ya. Dia manfaatin kesempatan itu gitu. Iya. Nah, niatnya gini. Oh. Ya niatnya gini, dia mau bikin apa? Mau bikin build itu di mana dia enggak bisa kalah. Paling enggak kalaupun dia terdesak, dia draw. Okay. Itu aja. Jadi sekarang udah masuk di ronde ke-7 ya? Ronde 7, udah masuk ronde 7. Bang Wei udah nonton kan ya? Udah okay. Masukin game ini. Ini kita bisa lihat di sini sepertinya si Miss nih main Goblin nih, Goblin Mage. Mungkin bakal lari ke Human kalau dapat Tortola. Pilihan yang cukup bagus. Nah, jadi pilihan yang cukup bagus. Karena iya, suaramu. Suara gua putus-putus ya? Putus-putus. Sama kayak dulu, jaringannya down. Padahal di sini gue lancar aja. Kayaknya gue coba setting di Discord ulang. Bentar. Soalnya gue ini pakai mic yang USB kan. Inputnya. Coba gue ubah ke Nvidia Broadcast. Gimana? Udah aman? Lebih jernih gak sih? Oke. Lebih jernih harusnya. Nah ya makanya lebih jernih. Iya.
Saya pakai driver ini RTX. Oh. Woi, gua baru mau dari musim ini, makanya gua kan gua live stream ini disponsori sama Kohi. Woi, PC-nya mantap, Pak. RTX 3070, yeah. Pak. Jangan lupa masukin logonya sponsor. Udah masuk dong, udah masuk. Aman kok, Bang, oh, iya, lancar. Lebih bagus kalau gitu. Makanya jadi kualitas stream yang bisa gua kasih itu bagus. Niat banget soalnya speknya overkill ini, gua bingung anjir. Prosesor aja Ryzen anjir yang seri 5800X. Jadi paling enggak ya gampang 100. Iya, makanya RAM-nya 32. Oke, hey, jangan lupa ya hashtag untuk yang menang, kalian pilih siapa, yeah, untuk menang kali ini. Karena gue lihat di sini juga ada Sira, ada Sira ya di sini, salah satu moderator baru kita Indonesia yang yeah masuk di official. Kita bisa dibilang GM nggak sih? Enggak. Soalnya kita nggak punya akses ke dalam game, tapi kita punya title khusus gitu ketika di game. Jadi kita... dan kalau di sini kita udah masuk di ronde ke-9 ya, di mana ada 2 orang di sini yang main Lustrik ya. Iya, ada 2 orang itu Black Mamba sama Zul Sakti. Nah, tadi itu Zul Sakti padahal udah bagus, dia dapat panda 3 tapi diratain sama MN Miss. Di mana MN Miss mainnya Warwood gitu. Itu top 3 tiga-tiganya main Warwood, bintang 3 semua. Gabut anjir gue nontonnya. Bingung gue nonton apaan gitu. Spek komputernya kayak Warwood. Kayak Warwood dong. Iya, overkill anjir. Gitu ya. Broken. Broken banget anjir. Aduh, gila. Enggak ada obat emang. Thank you nih lain juga yang nonton, jangan lupa untuk di-share biar kita di sini makin rame. Karena kalau masih rame viewernya, dengar-dengar ya dari pihak official Otocas itu akan nge-upgrade price kita di grand final. Nah, itu. Aja teman-teman, aja orang tua, aja pacar, mumpung Valentine, daripada kalian ngedate nggak tahu kemana sambil nonton turnamen mungkin lebih bagus gitu. Jadi sama-sama memutar otak daripada biar terhindar dari zina gitu. jahat. Aduh. Ya kan bener kan, Bang, main auto chess pergi. Kita lihat why not. Main auto chess itu menghindari zina kan? Kemarin gua kan. Ya, gitu. Benar. Tapi hashtag tahun bener kemarin itu pintar itu kemarin seksi. Itu gua enggak tahu ya. Gua jujur bingung banget itu kayak yang kemarin kayak gitu. Itu gua enggak tahu itu orang PR-nya siapa anjir. Siapa sih yang bikin hashtag kayak gitu? Gua geli. Menarik, udah lama gak main ngeliat auto chess. Kimix Max, oh welcome. Auto chess sekarang kondisinya udah bagus, udah ada panda. Udah broken ini panda gitu. Bisa, tapi gak ada yang hoki ya. Kalau kemarin pas kita tadi, ya minggu pertama kita ada yang hoki ya, dapat Grammy di early gitu kan. Tapi minggu ini gak ada. Gak ada yang dapat legendary early. Tapi bagus juga kan di match pertama itu panda 3 bintang. Itu hokinya kegedean kali ya. Kegedean. Malah berlebih gitu. Thunder Trace-nya berlebih 1 untuk bintang 3. Iya. Gak jelas aja. Gue gak paham gitu kayak gitu. Ini kalau gue lihat ya, kalau gue lihat MN Miss ya, ini ke posisi pertama nih kan. Kalau dilihat dari build-nya, gue yakin gue tahu kemana arah build-nya ini. Human, Knight, Mage, Dragon. Yap. Sih, dia udah masuk Knight 4. Mage-nya udah 3. Human-nya juga udah 4. Mungkin human-nya bisa ke 6 ntar lagi, tapi kita lihat aja. Gue vampir, Mas Jeb, Mas Bang Wi, numpang belajar lagi. Wih, pump si empir. Empir mana Tata? Om di Twitch juga nanti. Gua kalau udah sampai sini masuk MN. Kalau udah sampai ya. Iya. Karena dramanya banyak, gua enggak sampai-nyampe di Makassar nih. Aduh, bener-bener. Enggak, lu positifnya berapa kali sih? Gua bingung. Jadi positifnya cuma sekali, Jeff.
cuman ternyata kalau orang positif itu, orang yang positif COVID ya kan, dia kalau lagi apa namanya lagi kecapean itu bakal positif lagi. Oh, drop langsung dia ya? Bakal positif. Tapi positifnya maksudnya bukan kayak yang waktu awal, maksudnya dia bisa nyebarin ke orang. Udah enggak. Cuman jatuhnya, dia bakal tetap. Iya, virusnya cuma di dalam, nggak bisa nyebar gitu kan? Iya, virus COVID kan cuma ada di lab. Lu kalau swab, ya kan? Lu kalau swab kan hasilnya di lab. Iya. Coba lu nggak swab, nggak bakal ada COVID kan? Iya juga. Jadi COVID itu cuma di lab. Lu ngajarin propaganda sesat akhir, jangan. Kita autotest ini makhluk berpendidikan. Kan semua di sini bermain pakai pikiran kan. Iya, tapi enggak gitu. Simpir, jangan aneh-aneh katanya, numpang belajar lagi. Oh, monggo masuk MN makanya. Iya, banyak kok sekarang chess club. Wah, yang udah ada chess club loh. Udah ada chess tapi, club. Tapi chess club itu turnamennya yang untuk internasional, kalau menurut dari official itu tetap menjadi di Maret, artinya minimal akhir Februari itu mereka udah harus rilis. Itu yang 4 versus 4. Kita Drodo official ikut turnamen Maret juga gak? Katanya sih kita disiapin shot. Oke, siap. Untuk ini, untuk turnamen ini katanya, apa namanya, untuk apa namanya, isi hiburan, isi match gitu. Jadi kan ya kita battle sama siapa gitu, gak exhibition tahu. Ya katanya, gue ikut deh. Oke, dan kita lihat juga di sini, why not, udah win streaknya udah banyak ini. Nyala banget. Tapi dia mainnya ini ya, masih Kev Clan ya. Yoi, mainnya Kev Clan. Di belakangnya dia udah siapin itu beast itu. Nah, udah itu siap transit. Tapi Zul Sakti dari tadi nih lu streaknya, dia nggak hilang-hilangin nih beneran. Dari tadi kayak gitu. Nih yang doyan main lustrik itu ini, tiga terbawah ini, Simple, Never, sama Zul. Ini bertiga kerjanya main lustrik. Gak paham gua. Tapi mereka berhasil comeback juga kan? Iya. Yang lucu why not tadi, why not mainnya di atas tiba-tiba too soon gitu. Serius too soon. Aduh, gua gak jadi penasaran pengen nonton match pertamanya. Itu match pertama banyak kejadian aneh sih itu aja gue bingung. Apakah mungkin karena kualifikasi mereka cukup ketat juga, karena 64 orang jadi banyak yang bereksperimen sinergi jadinya ya. Iya, bukan itu aja, karena di sini banyak pemain yang comeback gitu. Jadi pemain lama belajar, yang masih paham dengan meta yang bisa nangkep cepat langsung bisa tanding, pemain yang belum pernah ikut tour padahal jago juga ikut, karena pasti nggak cuma gue yang nyebarin turnamen gitu ketika main kan. Kadang gue ketemu pemain Indo yang rasanya bagus gitu, pas akhir match dia mau menang, gue langsung bilang lu ikut turnamen sih, gini week 2, week 3 coba ikut, gue bilang daftar aja, join di grup gitu. Ya otomatis ya kita bakal lihat wajah-wajah baru ke depannya nanti gitu. Iya, bakalan banyak. Turnamen chess club invited ya, nggak open slot qualifier, tapi kita dikasih slot itu, yang Drodo official dikasih slot bukan sebagai finalist, kita dikasih slot lebih ke exhibition. Iya betul. Buat hiburan aja. Entah nanti dibuat. yang menang turnamen chess club lawan kita orang gitu. Kita final boss gitu. Tapi kalau gue lihat di sini, si Zul lebih memilih untuk ngambil definitive match ya. Kayaknya dia bakal main di Flame Wizard. Kalau gue bilang di Warwood. Zul Sakti main yang tadi juga. Baru kan udah jelas tankernya Divinity kan. Ya ini build yang tadi juga. Gue yakin ini build yang tadi juga ini. Pasti itu Warpup emang, aduh, Divinity Warpup, aduh, apalagi kalau dia dikasihin ini loh, apa namanya, refresher. Iya, makanya kacau wajah, banget wajah gua nggak ada Jeb. Ya wajah lu nggak ada ya, salah sendiri. Tortolanya mantap sekali lagi, tortola ratain terus.
Satu detik, tiga detik. Sekali lagi. Tembak rata, miss. Enggak ada. Emang Torvalds itu walaupun punya satu full staff itu udah sakit banget. Dia cuma dapetin sinergi 3 mesh aja udah lumayan. Sakit. Ya, ronde 18 kita belum lihat nih main teman kita apa aja nih. Why not Kev Clan Beast? Garfield Kev Clan Beast. Really? Miss human 6 Knight Mage kan? Ya benar kan, Miss mainnya human Knight Mage. Black Mamba, Kev Clan Divinity. Really Kev Clan lagi. Simple Syrup Beast Demon. Kakashi Divinity Match. Zul Sakti Divinity Match. Nefertito Hunter ini, Hunter Agersis. Sebenarnya Hunter Agersis agak susah loh kalau dia seandainya ketemu sama Divinity. Ya makanya, susah. Susah banget. Soalnya gampang diratain gitu. Iya, apalagi kalau yang di sebelah Divinity Match-nya itu pakai ini, Tortola. Attack sampai belakang. Ya makanya. Tortola lagi. Tortola terus. The future looks bright. Wis dapat Tortola bintang 2 dia. Habis itu udah ada pas udah itu. Aduh, enggak ngambil Razor Claw. Kalau diambil Razor Claw lumayan itu. Itu ada Devas. Aduh, itu bom-bom terus keluar. Turnamen yang Clan League enggak open slot kah? Itu qualifier. Jadi lu bebas daftar. Lu ikuti kualifikasi. Kalau enggak salah kayak gitu ya sistemnya Bang Wei. Ini Clan Liga kayaknya bukan yang Clan Liga itu yang dibuatin sama itu loh, yang sama dibuatin sama CS, JVM. Oh itu. Ya, jadi kalau kalian pengen main sebenarnya sih udah telat karena kemarin waktu registrasinya orang cepet-cepetan masuk Chess Club. Karena ketika mereka masuk, namanya dimasukin untuk masuk di liga itu. Jadi bisa dibilang udah nggak open lagi, malah mereka udah mulai kualifikasinya. Nah itu udah nggak bisa. Tim Panda itu sih ngacak sinergi, jadi bingung kemarin penyisian gimana cara ngalahinnya. Waduh. Gue sebenarnya yang bingung di Panda itu sebenarnya cuma Panda Mecha, Panda Goblin. Gua sih spesialisnya pada itu gua lihat Bang JP, gua lihat kayaknya hoki banget nih orang, gua lihat listnya gila ini pandanya jadi bintang 3 semua. Gua enggak jadi. Enggak, gua kalau main Panda Goblin tiap gua main Venomancer gua B3 gitu kan, semua unit satu gold gua B3. Paling enggak gua bisa megang 6 atau 7 gitu. Cuma yang gua biasanya itu 2 unit enggak B3. 2 unit enggak B3. Itu aja. Semuanya B3 ke yang 2 unit itu B2. Dan B2 itu Granny 22. Itu buat gua bingung, kenapa gua bingung? Gua bilang, "Gua pakai Panda Goblin enggak jadi-jadi. Dapat sih yang mahal tapi sama aja." Ini hokinya, gua kayaknya enggak hoki pakai Panda asli. Ya, enggak, emang belakangan emang gua hoki. Gua aja kemarin main Hex Domino aja nembak berapa B gitu. Padahal main goblok aja. Ore, yuk main goblok, Ethan nembak. Ya, gua bagi-bagi aja. Nah, ini kita lihat Garfield yang diratakan sama Zul. Yang... Tapi ada yang menarik nih Bang Wei. Di match ini. Kenapa nih? Lu kalau misalnya lihat semua pemain enggak ada yang ngambil Panda. Iya, padahal yang sebelumnya kan Panda semua ya. Panda semua. Enggak ada yang ngambil Panda, heran gua. Benar, Zizul juga udah punya B3 Warbook ini. Tak ada obat. Aduh. Ada Devas lagi di tengah. Aduh. Itu bomnya lempar-lempar bom doang kerjanya. Kasih mana regennya satu. Itu lempar-lempar bom aja. Gua lempar bom ya, permisi gitu ya. Punten bom gitu. Punten bom gitu, boom. Punten bom, enggak apa-apa aku mati. Bom gas ber. Sulatan rata anjir, miss.
Ini diratakan Zoltan sih, Zoltan ini udah 6 win streak gitu, parah men. Kalau dilihat kita bisa pindah ke Neverpito. Kita pindah Neverpito dulu. Neverpito lawan Garfield menang. Tapi di sini Neverpito dia main 6 Aegersis, 3 Dragon, 3 Hunter, 2 Knight. Web. Iya, metanya Hunter memang seperti itu. Aegersis, Dragon, Hunter. Nih gua nih ya, nih kalau gua ya. Unit ke-10 helikopter. Iya, bakal itu. Unit ke-10 dia cari helikopter. Soalnya, itu enak banget. Dia kalau main Paladin jauh banget asli range-nya semua. Nah, semua unit range-nya itu nambah 2 terus attack-nya ke low save HP dulu. Jadi, itu si Warwood enggak bakal di-aim kecuali tinggal sendiri. Nah, iya. Itu enaknya. Buat ngotor Warwood itu hancurkan di belakang, di depan biar aja sendiri. Nanti mati sendiri kok. Panda trauma ketemu King Kong. Mikirin bilang panda trauma ketemu King Kong. Ya iyalah trauma ketemu King Kong. King Kongnya enggak mati-mati. Enggak pakai Aegersis aja enggak mati. Ayo, apakah bisa? Apakah bisa? Oh, masih bisa. Aduh, tipis. Black Mamba menang. Aduh, tipis. 150. Satu hit doang gitu ya, gitu teman-teman. Kasian banget itu. Sedih sih gue bilang. Ini suara Bang Wei gue besarin dikit deh kayaknya. Mana ya? Suara besarinnya gimana? Siap. Zul ini yang dari tadi kita lihat main lose tuh. Dia kembali berusaha mencapai posisi teratas di sini. Iya, kalau gue bilang Zul ini udah mulai comeback nih, udah mulai win streak jalan gitu kan. Kalau dilihat di bawahnya Garfield malah 6 lose streak, dari atas turun. Neverpito lawan Why Not. Sepertinya Why Not ini rata ini. Rata dengan tanah. Rata enggak bisa, Rata. Rata enggak bisa. Ini Dragon Hunter. You sure are good at losing. Cukup berat dan cukup sakit Aegersis-nya itu loh. Mainnya beast insect sama Kira. Enggak gitu efektif, gua bilang kan enggak gitu efektif. Karena unitnya terlalu terpisah-pisah. Kalau kecuali main Intrigue 4 mungkin lain cerita ya. Intrigue 4 mungkin bakal lebih bagus. Ronde 25. Simple Syrup tersisa 17 HP. Buildnya itu Beast Insect, Demon. Bagus, kiranya belum nyala. Tapi dia dapat Warlock 2. Good sih. Tapi Insect di sini kalau misalnya dia mau main Insek bisa aja, bisa. Enggak ada yang salah. Bisa. Nanggung. Insek itu mau lawan aja bisa. Cuma nanggung aja itu aja gue. Nanggung aja. Enggak nyala inseknya. Karena enggak ada unit duplikat. Kalau lu matiin demon sih bisa, tapi demon justru lebih bagus lagi. Di sini ketimbang lu pakai Kira. Tapi itemnya itu tapi yang enak kalau itemnya deadlift gitu aja. Yang gue kesel. Ini Bang Wigo kesel nih sama Simple Syrup. Lu lihat item Fallen Witcher. Lu buat apa pakai? Lumayan sih, tapi ini kan unit pasifnya enggak nyala. Kurang ini ya. Iya, pasifnya enggak nyala ketika dia berubah. Di awal mungkin jalan, tapi ketika dia berubah enggak ada guna gitu. Enggak ada. Dia mending lebih mengincar langsung ini. Dia ngincar efeknya attack speed sama miss-nya itu doang. Gua rasa sih di situ doang dia ngejar. Dan dia melawan Neverpito di mana Neverpito gampang banget diratain, tapi sayang sekali di sini masih bisa hidup ya unit sniper-nya. Bisa kepertahan. Sedikit lagi. Bertahan kena Aegersis. Sayang banget sih. Kesel ya Bang Wei, kesel gitu. Kesel banget. Udah jadi Never IP2-nya ini bikin Dragon Knight 2. Fallen Witcher ke bintang 3 nih, enak nih. Dia juga langsung turunin Marin itu. Iya. Dia kayaknya bakal siapin Marin. Karena dia mau enggak mau dia pasti bakal ketemu Divinity. Iya, ketemu Divinity Mage.
Jadi ya mau nggak mau Marin 2. Tapi ya Marin 2 aja. Marin 2 warlocknya hilang itu aja sih rambut. Dan di sini dia lawan aku udah bisa menang ya. Yo, menang. Menang ini lawan Garfield pasti menang. Karena itu cacing tuye-tuye. Tuye-tuye momen. Enggak bisa diganggu itu sih. Tuye-tuye menang kan. Tuye-tuye itu membawa keberhasilan itu. The Mac-nya nomor 2. Doom. Oh, malah Kakashi di sini yang jauh terlempar ke posisi paling bawah. Padahal dia menggunakan Divinity Match ya. Walaupun kita lihat di sana Flame Wizard-nya belum terlalu punya item yang sangat efektif. Wah, karena dia lebih memilih naro. Enggak, yang gue bingung kenapa dia lebih memilih naro di Grim Touch itu loh, full staff-nya, ketimbang dia naro di Flame Wizard. Mending itu ditukar loh. Enggak, kalau gue gampang sih, gampang. Kenapa di Grim Touch? Simpel. Lu kalau misalnya pakai Grim Touch nge-skill, dia bisa dapat skill link-nya itu kan. Ketika dia nge-link, itu di cover sama Flame Wizard. Jadi dia duluan nge-link baru Flame Wizard-nya nge-skill. Nah, masalahnya di sini tapi, dia tapi gini. Posisinya kan iya, posisinya kan Flame Wizard kan itu apa namanya? Dia didapetin mana kan? Dia dapetin mana? Kalau seandainya dia lebih duluan ngeluarin apa namanya? Skill-nya ketimbang apa namanya? Ketimbang Grim Touch, mungkin emang bisa dilihat sih agak miss, tapi bagusnya yang pertama kali Flame Wizard incar itu adalah core lawan loh. Jadi gue lebih memilih kalau gue pakai Divinity Match itu Flame Wizard lebih duluan ngambil ininya full staff. Dia ya, pasti bunuh core lawan. Core lawan emang dia telat sih ngeluarin buffnya gitu kan. Tapi core lawan itu mati duluan gitu loh. Kalau gue bedanya itu gue pasti ke Grim Touch karena Grim Touch ngeling itu Flame Wizard mau nge-M yang miss pun kalau yang di M nya yang musuh kena link semuanya sama rata. Jadi damage-nya AOE. Iya, betul. Nah, di situ efeknya AOE. Kalau itu gua lebih senang pakai ke Grim Touch. Jadi damage-nya tapi kalau AOE, kita ada tank juga di depan nge-cover. Kayak gini. Kakashi posisinya bagus banget ya. Bagus banget karena dia bisa buat di mana Flame Wizard-nya enggak ada hit sama sekali. Enggak keganggu. Flame Wizard-nya free hit itu, free skill. Walaupun mati ya, tapi ya mati karena kena itu aja blok apa kena ya, warwood gitu loh. Warwood item tank kayak gitu udah cukup lumayan. Dia udah dapat ice blade mail, ada anti mage clock dan juga udah dapat pattern one, itu udah cukup banget untuk warwood itu. Iya makanya sisa di upgrade ini malah kalau gue bilang ini kalau dia dapat grip tak satu lagi gue rasa udah aman, technically udah aman. Kalau dia dapat Grim Touch efektif emang kalau Grim Touch 2 dikasih full staff itu lebih efektif dari Grim Touch 1. Dan ya kalau mau aman ya kayak gini, ini paling aman gitu. Posisi bagus bagi banget ini dari full staffnya bisa bikin 2 dia. Dia bisa bikin 2 full staff, satu ke Flame Wizard, satu ke Grim Touch, enggak masalah sih. Dia mikir mau item tank atau full staff. Full staff dia karena full dia staff. Oh, dia lebih memilih ambil push ya? Nah, yeah. Karena item tanknya tadi lumayan juga loh itu. Iya. Tapi dia disini udah tuh Ice Armor dia udah ngambil loh. Tuh kan dia ngambil lah Ice Armor Full Staff 2, oh drop, dari free-nya drop, ya dari iya, sini. Dropnya dia bisa bikin Full Staff, pilihan itemnya dia ngambil Ice Armor. Pintar. Tuh, langsung transform kan kena damage. Tuh, kena petir, tapi di hook Flame Wizard gak bisa ngapa-ngapain. Flame Wizard gak ngapa-ngapain. Tapi Warwood sakit melawan Aegis 6, itu masih kuat. Lihat aja, minus armornya berapa. Itu armor masih 10 gitu. Walaupun diminusin sama Aegis masih 10 armornya. Emang itu S armor itu parah itu. Armornya masih bilang, ini masih di atas rata-rata gitu. Padahal udah dikasih minus armor sama Egersis. Malah Garfield loh, malah Garfield yang duluan Tusun, aduh Garfield. Mana nih pendukung Garfield tadi nih, Sira tadi yang dukung Garfield. Aduh sayang banget malah, Garfield. Malah aku berpikir itu ini ya, si Hunter Egersis ini yang duluan nih. Iya, si Never itu harusnya. Masih bisa dapat posisi ketujuh. Jeffy, Lizard, hai, halo. Sih,
kalau halo halo Niza. Bom dari Never Piton bagus banget itu. Di sini bisa dilihat Devas itu bisa mengganggu Why Not yang bermain bis, tapi sayang sekali di sini Never Pitong udah nggak punya carry lagi, carry-nya habis. Jadi ya ini yang terakhir udah mati. Hasilnya apa? Never Pitong berakhir di posisi ketujuh. Oke. Simple syrup. Nah, menyisakan Kakashi di sini di posisi bawah. Posisi ke-6. Ginseng kelima dia. 6, posisi 6, Bang. Si Miss. Miss posisi 5, loser streak 6. Kakashi masih bertahan, sepertinya bakal dapat win streak. Feeling-feeling aja sih ya, aku mungkin. Tapi gue suka banget ini posisinya dari Kakashi ya, efektif banget. Gue kesel sama Black Mamba, ini skinnya skin kesayangan ini. Warpupnya berubah dong. Warpupnya jadi apa? Warpupnya berubah jadi Grand Hera. Jadi Grand Hera. Gak guna anjir, tapi guna sih nge-slide. Nge-slide anjir, guna anjir. Tapi Grand Hera-nya nge-slide. Nge-slide. Aduh. Jadinya Miss yang ambil posisi ke-6 ya. Sisa Kakashi lagi di sini masih terus naik dari posisi paling bawah. Tuh ada Garfield langsung komen. Garfield Rainbow Warrior enggak war. Iyalah lu ngapain main Warrior lawan? Lawan lu itu mage ada dua. Ngapain lu main Warrior ini? Lu yang Ison. Warrior. Langsung 4 ini loh. Dari Warrior 6 dia langsung lebih memilih 4 Marine. ketemu Divinity Match. Makanya gue bingung. Oh, tapi di sini kita lihat Simple Zero udah punya ini ya. Fallen Witcher bintang 3 dengan Holy Spirit Lamps loh. Gila. Dan ya Kakashi langsung rata sama Beast Demon. Iyalah Demonnya bintang 3, Beast itemnya itu udah punya Holy Spirit Lamps. Itu item kesayangan saya. Saya kalau mau ini bagus. Gimana tuh Bang W? Itu udah jadi ya? Udah jadi banget, bisa jadi sih kalau lihat-lihatannya ini ya. Ini udah Simple Syrup yang bisa ini ya, dapat top teratas ini. Tapi ya, kita nggak tahu, tergantung posisi juga soalnya. Kita nggak tahu, karena lawan masih ada Shaman. Posisi itu. Win rate-nya sih, bisa dibilang win rate dari Simple Syrup ini udah tinggi banget. Tapi ya yang lain juga, jika menggunakan item yang cukup bagus ini, Simple Syrup masih bisa kalah. Nah, kenapa Simple Syrup bisa kalah? Nih, kenapa bisa kalah? Gampang. Gampang banget kenapa dia bisa kalah. Lawannya Shaman. Kalau lihat dia bisa tusun, itu ulah Black Mamba. Gue yakin. Langsung diubah aja. Shaman nih, langsung Black Mamba langsung jadiin Shaman. Pak, nah, udah, easy peasy, lemon squeezy. Ini juga si Zul Sakti langsung siapin Shaman. Udah itu. Ya, mungkin akan kesusahan dengan yang paling atas. Why Not udah siapin insectoid ya nih kayaknya. Nah, insectoid itu buat ganggu Shaman sebenarnya sih. Kalaupun lu berubah paling enggak lu masih bisa summon lagi gitu. Tumbalnya yang berubah ya senang. Zeus petir A cuma 2. Petir lagi. Little Syrup. Masih Fallen Witcher-nya masih ketahan itu, ketahan berusaha melakukan damage. Oke. Okay. Udah pada mati sisa waktu. Warlord, kok diem? Kita lihat waktu. Kok diem? Kok enggak ada damage? Mati. What mati. What just happened? Lu nge-tag. Iya, kalau di sini kena damage kok. Nge-hit ya. Shaman 4, oke. Okay. Ini bingung, si Zul bingung, Devas-nya B2, tapi dia nggak bisa masukin Devas. Gimana ya? Coba salah itu. Masukin nggak ya? Simple Syrup. Masih okay, berusaha di sini. Okay. Kalaupun kita lihat ada Tortola, tapi nggak di. Tortola, oke bagus. Tortola persegian map. Oke, Templar Assassin shieldnya sayang sekali itu diubah jadi Templar. Aduh.
Simple Syrup masih win streak, sementara itu Black Mamba tersisa 2 HP di round 38 dengan loss ketiga. Sepertinya iya, walaupun itu Black Mamba punya Tertola bintang 3 loh. Nah. Gila. Tertola bintang 3. Tapi percuma, kasihan. Warwick Sage itu masih belum bisa mengcover permainan, belum bisa melindungi dia karena Tertola cuma punya full staff. Nah, enggak efektif ininya itemnya. Efektif dan Black Mamba terlalu menahan duitnya padahal HP-nya tinggal 2. Rata bang. Masih bisa bertahan lawan ya. Zul Sakti, mantap. Sepertinya sudah harus Black Mamba menghabiskan goldnya. Dia udah level 10, HP-nya tinggal 2. Ya daripada tahan-tahan gitu, ini ngabisin. Bentar. Oke. Kita lihat di sini Simple Syrup juga udah win streak 10. Ini gila banget karena dia udah punya kan bisa bintang 3. Di mana dia udah punya kulit plan, yang juga udah jadi, ada AS armor juga, ini udah cukup lumayan banget untuk Simple Syrup bisa mendapatkan posisi pertama di match kali ini. Dan kali ini dia lawan CS Black Mamba dan kita lihat terlalu sakit, walaupun di sana kita lihat itu dirubah menjadi fortune teller kalau dari posisinya ini ya, tapi masih tetap menang ya. Malah CS Black Mamba berada di posisi keempat, di mana Zul Sakti di sini tersisa 3 darahnya aja, tidak 3 HP-nya. Dan kita lihat emang di sini dia langsung mempersiapkan semua berubah ini ya. Taman, walaupun di sini insectoid dengan Venomancer bintang 3 dengan item ada Maelstrom, ada Infuse Mask, ada Ice Armor, disiapin sama Piton Wen-nya juga, ada Cloud Halberd untuk nge-counter carry sebelah, dan juga ada Teleport Dagger. Walaupun kita lihat di posisi belakangnya dia udah nyiapin Shaman itu. Dia mau nggak mau dia harus nge-counter juga. Dan kita lihat di posisinya Zul Sakti di sini sekarang. Saya nggak tahu kalau di left seperti apa ya. Kalau di left nih, oke. Si Zul Sakti sisa 3 dan bosan dengan build meta. Iya, itu build meta emang GG banget. Tapi kan itu caranya untuk menang. Walaupun masih bisa di-counter, tapi chance-nya ada kok. Dan kita lihat di sini si Zul Sakti melawan copy dari Simple Syrup. Dirubah menjadi Argali naik dong. Assalamualaikum. Oke, suara gue aman? Menang. Ya tadi bokap gue aman. Jadi gue hasil menang melawan Simple Syrup. Dan Simple Syrup juga kalah melawan Why Not. Ini cukup berbahaya banget karena MN Why Not dia udah udah sakit banget itu Venomancer-nya, Venomancer B3. Itu seberapa kali getok doang. Bang Jeb kena Shaman. Iya, tadi jadi owner cafe. Iya. Owner cafe tadi take over bener. Ya, kita lihat di match ini apakah Zul Sakti bisa bertahan melawan Simple Syrup sekali lagi. Kalau tadi dia cuma lawan ada dua Razor Claw. Gimana ini, Bang? Nah. Dua Razor Claw, Bang. Gimana tuh? Dan kalah. Simple Syrup diratakan oleh Zul Sakti. Nice banget Zul Sakti. Tapi Zul Sakti ratain Why Not. Itu aja problemnya. Malah kalah juga. Nah, kita lihat di sini Beast Insect Warrior melawan Kira. Pakai Kira, Bang W. Divinity ya, ada Kiranya. Melawan Divinity Shaman. Nah, ini udah jelas banget Shaman ini emang oh, enggak tahu itu Shaman rese banget sih. Kita ini punya chest gua dulu nih. Gua demen banget dulu main ini kan, Insect Kira gitu. Buildnya Bang JP ngejar Queen kemarin.
Season berapa itu? Season 5. Awal klub ini. 5. Awal klub ini. Insek 5. Soalnya itu season 4 kan gua main apa sih? Goblin. Jadi Dumar Bitter, 2 Dumar Bitter dong. Anjir, 2 Dumar Bitter bintang 3 lagi. Samanya sial, langsung rata. Gil Saktinya mendapatkan posisi kedua, di mana MNY Not mendapatkan posisi pertama dengan Bisnam, Kira, Insectoid, ada Warlock ya. Iya. Edan LC B3. Wah, itu bukan Edan. Itu gini, gue cuma mau bilang gini. Lu pada tadi ngutuk-ngutuk si Why Not buat Tusun kan, dia menang. Biasanya dia kalau dikutuk Tusun menang gitu aja. Kayak kemarin ya Bang W, dikutuk Tusun kan. Iya. Ah, Tusun menang, dia masuk top 3 akhirnya gitu. Skor akhir. Lalu nunjukin Tusun dulu gitu, habis itu naik gitu. Dirakinya naik untuk jadi top 1. Nah. Salah lu. Makanya, itu kebiasaannya Why Not dari dulu. Why Not itu doyan banget ngerjain orang gitu. Nah, ini Bang Wei mana kamera? Bentar, gua lupa masukin muka Bang Wei. Bang Wei di Windows Capture. Ya, Windows Capture. Windows Capture, ambil yang tadi. Bukan. Discord mana sih? Discord 0 ini ya. Terus di cut ya. Ya di cut ya Bang Wei. Masih jelek nih. Gua mana? Gua di mana? Di live lah, bentar. Enggak, di video gua enggak lihat gua. Ya belum. Oh iya kan telat ya. Iya, makanya. Ini gimana? Ini harus di crop dulu ya. Enggak, di pop out. Iya, gua udah pop out. Terus? Ya, nah, itu di crop. Iya kan? Ya abis di pop out di crop kan. Ya benar. Ya berarti gua crop dulu. Halo guys. Kita Bang serba mendadak ya Bang Wei. Iya benar. Jadi kalau kalian mau tahu ceritanya tuh, hari ini saya balik ke Indonesia. Gua balik ke Indonesia. Kemarin gua habis karantina. Gua dicurigain COVID lagi di Singapura. Jadi gua di karantina. Semua orang yang pernah gua kunjungin selama 2 minggu itu semua langsung dikarantinain. Bawa ke hotel, semua tempat yang gua datangin langsung ditutup. Gara-gara gua. Lu iseng sih. Dan ujung-ujungnya yang paling lucu adalah ketika di tes berikutnya gua negatif. Jadi orang semua dilepas, tokonya kembali buka gitu ya. Jadi kayak drama banget gitu, drama Korea. Nah, tuh Bang Wei udah masuk tuh. Match 3 kita doakan Why Not menang lagi, kata Mas Catur. Oke, doain aja dia menang. Menang dong. Kalau dia menang itu biasanya Tusun. Kalau dia Tusun biasanya dia menang. Ya Bang Wei, klasik itu. Itu makanya gua bilangnya gini sih, kalau untuk ini ya, ininya password apa? 654654 kayak kemarin juga sih passwordnya. Ini gue langsung iya, armor gue belum gue lepas. Gue lepas armor dulu. Jadi maaf kalau video gue lagi jelek karena gue lagi di negaranya orang, lagi negara antah berantah. Jadi gue udah punya dokumen gue udah siap, gue mau terbang ke Jakarta hari ini, dan akhirnya tuh di cancel. Indonesia nggak mau nerima gue. Ayo lu nggak diterima, lu nggak diterima, lu tidak diterima balik ke Indonesia. Gue nggak diterima, jadi gue disuruh buat lagi dokumen untuk validasiin hasil yang kemarin, yang tadi gue ceritain. Udah dapet tadi suratnya, besok gue harus swab pulang lagi, dan ya gue berangkatnya hari Kamis. Jadinya berangkatnya hari Kamis. Di change schedule semua kan. Ini udah pada ready kayaknya. Ini Bang Wei sebenarnya ya, ini mic gak ada guna. Terima kasih mic. Ini mic gak ada guna. Jadi cabut gak sih? Sebenernya gak ada guna mic-nya. Itu
Bang JP, orang udah ready tuh dia. Iya, udah. Oke, okay, ready. Oke, okay, kita start ya. 3 2 1 go. Jadi ini jadi mic-nya enggak, ini mic-nya pakai yang ini. Jadi mic-nya pakai yang ini. Jadi ya ini cuma gayaan doang. Ya, jadi kita oke, okay, kita masuk ke match ketiga. Jadi gue megang mic-nya gini. Sekarang berusaha memperebutkan posisi pertama, di mana posisi pertama yang menang itu bakal langsung masuk ke grand final di tanggal 10 April. Tuh, ya, pendukung Black Mamba datang. Dan di sini kalian akan mendapatkan guesting saya, Bang Wi, dan juga ada Bang JP. Dan terima kasih untuk sponsor-sponsor kita. Di sini ada CS, ada Auto Chess, ada dari Pocket juga, ada dari kafenya apa Bang JP? Kohi, Coffee and Chill. Dan juga ada dari Auto Chess ID tentu saja. Dan kita udah masuk di match pertama di sini. Match dan ketiga. Walaupun di sini sempat dipaut. Oh ya, match ketiga di ronde pertama. Ya. Oke, week kedua. Aman. Week 2. Enak sih sebenarnya. Tapi yang bikin bingung nanti itu orang. Gue pengen juara satu nggak ya di grand final, karena juara duanya yang lebih keren. Nah itu, nah, yang jelas kan yang menang di week pertama nggak boleh ikut lagi weekly kan. Iya, nggak boleh ikut weekly lagi, tapi yang juara dua sama juara tiga mereka masih boleh ikut. Ya udah, dengan maksimal 3 kemenangan. Ya udah kalau gitu gue juara dua juara tiga aja sampai week terakhir baru gue menang. Cari ya duit. Kan 3 kali kemenangan. Artinya 2 kali menang, habis itu baru 1 kalinya menang juara 1. Karena tujuannya kenapa dibuat rule kayak gitu, biar nggak di-abus. Total prize yang juara 3 nggak lebihin total prize yang didapetin juara 1. Nah, kasihan. Ah, kalau gitu kan mending gua juara 3 terus. Iya, gitu. Makanya. Kan soalnya kemarin jadinya ada yang nge-abus kayak gitu. Gua ingat ada yang nge-abus kayak gitu dulu. Ada dong. Ada. Tahu juga gue orangnya satu. Ada. Semua kualifikasi diikuti, nggak dimenangin. Kualifikasi terakhir dia menangin. Terus dimenangin. Nyari duit. Tahu gue siapa orangnya, makanya kemarin waktu buat rules kan langsung gue tekanin. Ini cuman maksimal nih 3 kali. Sampai terus disiapin kualifikasi antar kota, padahal dia bukan warga sana tapi bisa terdaftar gitu kan. Gue heran. Apakah King Kong akan mengalami 3 match berturut-turut? Wah, bisa jadi. Bisa jadi King Kong. Karena kalian harus tahu di sini kalau si Black udah main panda. Jadi bukan ber together strong, bukan app together strong. Ber pakai B, ber together strong. High five. Hi ho. Black Mamba nih bakalan ini nih main panda. Tapi gua enggak tahu kenapa dia enggak turunin pandanya di ronde keempat ini. Black Mamba cukup duit ya. Bukan. Black Mamba dia pandanya ada, dia enggak bisa turunin buat naik level. Cuman dia ngejar win, dia lagi ngejar win. Tapi sayangnya ketemunya warrior, jadi berat juga untuk win gitu. Oh. Cuma masih bisa lah, oh, masih bisa roket sekali lagi gitu. Main duo yuk, habis ini kelar. Ayo kita tuh. Main duo. Dia ngejar hard match. Nah, dia ngejar hard match. Itu aja. Time to call the frozen saints and overthrow the rule. Nge level 5 masukin. Oke, okay. Masukin. Oke, okay, mantap. Dia ngejar goblin nih. Nih, kalau misalnya dia kalah, dia bakal udah masukin nih si Goddess of Light. Tapi kalau dia tetap menang, udah gas aja. Lu udah nyampe? Gua udah di rumah. Kenapa? Singapura. Iya, rumah yang di Singapura. Tahu nggak? Gua nyampe di sini itu semua langsung orang teriak. Halo, selamat datang. Udah habis dari mana aja, gitu. Gue tuh kayak, aduh lucu banget gitu ya, gue ditolak sama bandara. Udah di rumah, udah live nih sekarang. Udah bisa. Iya, gak jadi pulang kan. Bayangin gue udah siapin, gue bawa berapa tadi? 4 koper. Gue bawa pulang semua dong. Tapi yang paling lucu tau gak? Paling lucu apa Bang Jeb? Apa? Kan dari bandara kan gue pergi tempat karantina lagi. Mm-hmm. Ya kan? Karena gue mau ngambil dokumen yang
nyebutin kalau gue itu bisa terbang gitu kan. Tapi waktu gue pergi ke sana, Grab itu banyak yang nolak kan. Grab banyak yang nolak. Terus tiba-tiba dia nerima. Terus waktu dia nerima, dia langsung bilang, "Hah? Kamu yakin kamu mau pergi sana? Kamu gak COVID kan?" Takut dia nyer. Enggak pak, saya COVID-nya udah negatif, tapi saya mantan narapidana COVID. Gila, itu pembahasannya di jalan, dia cuma nanya itu sampai 7 kali kayaknya. Kamu gak COVID kan? Kamu gak COVID. Terus yang lucu kan gue udah sampai di sini, gue udah sampai di tempat karantina. Nah setelah pas dari karantina kan gue pulang lagi, otomatis kan orang jemput gue di karantina kan. Terus kan dia ngeliat gue kan bawa banyak barang. Mas habis di karantina ya? Lu ketawa. Lu ngapain gitu? Naik level Heaven Bomber Black Mamba. Ini gue bingung, Black Mamba main apa sih? Gak tahu kenapa dia turunin Fallen Witcher di situ. Gua paham nih, gua paham nih. Nih gua baru dapat pencerahan. Dia mau main Beast Demon, tapi di early dia main Heart of Match dulu, dapatnya Heart of Match. Tapi kalau misalnya dia malah dapat panda lagi, dia bisa langsung all in ke langsung transisi. Goblin. Jadi dia transisinya aman. Dia mikirin transisi aman sih. Iya, dia pintar. Pintar banget. Ada hal yang lain itu nggak ada sama sekali nurunin panda loh. Nah, itu. Emang panda dia ini kan agak riskan menjadikan untuk turnamen. Ya, riskan banget. Tapi kenapa lu hoki banget main? Hah? It's course. Ya, lu tahu gak gue liat this match lu, 10 match terakhir itu panda semua. Dan itu B3 semua, gimana cerita? Saya kan emang dicintai oleh goblin dan panda. Itu kayak gak fair banget. Gue main panda gak keluar-keluar. Yang ada gue tusun. Gue dikeluar terus. Itulah ilmu. Nah sebenarnya triknya gini. Lu kalau main panda gampang. Main panda itu intinya lu harus sabar, dan juga kalau misalnya panda lu masih bintang 1 sampai ronde 20 mending gak usah dimainin. Simpan dulu. Iya, sampai ronde 20. Gua juga tahu. Cuman kadang gua ketika dari transisi itu kadang aduh malah tambah parah. Malah gak keluar. Nah itu kayak dibilang si Mickey Roach. Panda high risk, high reward. Emang high risk high reward. Jadi kalau misalnya lu gimana jadi kalau enggak, ya enggak. Lu kalau mau bilang gimana enggak high risk? Iya. Ember panda itu gila, enak banget. Gua kayak apa ya? Lihatnya cet. Lu kalau mau bilang panda itu high risk high reward, lu kalau kasarannya ya bilang aja gini, panda itu mainnya kurang lebih lu main judi, main Higgs domino kan ada game panda tuh. Ah, iya sama kayak gitu. Kalau hoki lu kaya, kalau enggak lu miskin, kalah gitu. Ya sama, jadi lu main panda itu kayak main judi. Jangan lupa tulis hashtag sama player yang kalian pikir bakal menjadi top 1 di match kali ini, atau tulis nama playernya yang kalian dukung untuk mendapatkan posisi pertama di minggu kali ini. Final ini ya, yang lolos ke grand final nih siapa nih, tulis namanya. Dan jangan lupa di share juga tentunya ya, biar kita semakin ramai juga di sini. Apa tuh panda? Bye. Anda meremehkan panda, tidak boleh. Zulsakti ini masih menang nih, masih win streak. Ini Sira, lu login di game. Lu buka profilnya Bang JP, lu lihat last game-nya. Lu bakal sakit hati beneran. Kata mikir bau-bau pemburu skater. Iya, gua habis jackpot anjir main naga semalam. Bet 1M dapatnya 3B, lumayan. Makan gua hari ini. Makan aja judi ya. Gak sehat emang. Parah banget. Dan ini Simple Syrup berada di posisi paling bawah di mana dia masih main ini ya. Lustrik. Main lustrik lagi. Tapi di gua tuh mudah tuh. Hell Knight-nya. Di gua itu ngebug.
Nggak, dia nggak lustrik. Gambarnya lustrik 2. Gambarnya dragon. Haa. Dan di bawah itu si Winter Chiropteran, tapi ada bug, ada apa namanya? Hell Knight-nya. Double sama Winter Chiropteran. Hell Knight-nya bersayap. Gue sesin. Ini bug ini nih, bug spectator yang kemarin orang komplain juga. GOD-nya juga kayak gitu. Lihat tuh, gue kirimin di... Bentar, ini Bang Wee ngapain? Draw! Simple Syrup ngeblokir... Kakashi ngeblokir Simple Syrup. Pinter. Lustriknya sama-sama pecah. Mantap kali, Bang. Lustriknya sama-sama pecah. Kita nonton match lain aja lah, daripada nonton lapangan kosong. Nih, Neferpito diratakan Zulsakti yang main Beast. Zulsakti sepertinya masih win streak di atas ya, 7 win streak, jago. Bang JP, siram ngambek tuh. Follow gue, Bang JP. Udah satu chess clan, belum di follow gue. Oh iya, belum gue follow ya? Gak apa-apa. Ntar gue follow. Follower gue penuh. Asik. Gue banyak nge-follow. Soalnya dulu kan sistemnya lu harus nge-follow player buat bisa nge-cash. Iya. Jadi follower gue penuh. Dulu. Ya. Jadi gue nge-follow semua pemain. Jadi dulu kita gak follow. Nonton kalau kita gak bisa nge-follow orang. Kalau kita gak follow dia. Makanya kita nge-cash-nya kalau gak nonton. Kemarin itu gue habis 160 follower orang yang gak pernah main-main layar. Fokus 60, gue bilang, gila, gue gak bisa add orang dong. Ya follower gue 100, gak bisa nambah. Ini kalau gue lihat ini Neferpito mainnya Aegersis Human Knight. Menarik, ini sebenarnya dia mau main Knight Aegersis. Not bad sih, gak masalah. Kalau Zulsakti main Divinity. Good. Please. Mau ngebug. GWS. Bang gue left lobby. Tunggu. Jangan ngulang. Kenapa emang? Gak ada. Ketahuan notifnya. Iya, join lagi. Enggak, ngebug. Oh, ngebug. Semua ini sih nggak hilang. Maksudnya mapnya full. Makanya gua keluar. Ini Kakashi dia mainannya Divinity lagi ya. Yoi. Simple Syrup main gitu juga Divinity match. Biasanya emang kalau udah posisi terakhir biasanya udah langsung ganti Divinity match sih paling aman ya. Iya, paling aman sih. Paling aman, paling murah. Nah, itu. Garfield juga di sini serius dia mau main human ini. Human Warrior. Human Warrior ya. Kalau gua bilang Human Warrior itu Perlinya kayaknya dia bakal jadi beast deh kalau lihat dari bawahnya itu ya. Dari benchnya. Lihat dari bench. Oh, dari benchnya dia bakal. Iya, dia bakal ke situ. Coba kita lihat. Kalau ke beast. Garfin, lustrik 4, 50 HP, ronde 15, level 6. Belakangnya dia masih ragu sih. Gua mau main beast apa main Ciraz? Nah. Tapi kita lihat aja. Masih bingung itu lihat rollannya soalnya. Yoi. Tapi Zulsakti ini ada win streak 10 dengan belum ada kurang ya sama ya, sekali masih dia juga safety. Pakainya Divinity. Gua salutnya walaupun di belakangnya dia udah ada core-nya sih di belakang dia udah ada Flame Wizard ada Ogre Mage. Ini sekarang masih bergantung ke Warwood kalau gua lihat dia. Soalnya itemnya juga dia udah bisa bikin banyak full stuff itu, lihat aja. Nah. Itu lumayan loh si Zulsakti, gila. Itemnya hoki banget di match kali ini. Karena di early dia udah dapat semua yang dibutuhin oleh Divinity match.
Nah, kalau ini kalau Zulsakti menang nih. Zulsakti menang, gua berani jamin Zulsakti itu menangin week kedua. Udah gue follow. Oke, ntar gue follow back. Iya. Of living. Let's send its course and rush. Ini main human beast. Tapi langsung ini gua rasa human beast naik ini. Feeling gua human beast naik. Gua bingung ini offense naik. Offense naik dipakai beast 6 ke gua rasa ya. Offense naik dipakai beast 6 ini. Oh, bisa jadi sakit juga sih. Kalau jadi beast meta 6. Meta sih, meta banget. Karena dia disembang. Iya, meta banget. Dia cuma dikasihin critical udah. Nah, itu. Itu sekali pukul itu sakit banget loh. Tapi gua lihat Zulsakti di sini justru masih adem ayem gitu. Santai bang, santai mamang katanya. Zulsakti dia nggak pakai Flame Wizard, dia pakai Tortola, tapi ya adem. Tortola. Punten. Udah ada Tortola. Udah pakai Storm Shaman. OTW Shaman dia sepertinya bau-baunya. Bau-bau cepet banget ya, dan dia transisi Shaman ya. Di mana lawannya ini Why Not yang bermain Warrior Mage Infinity. Marine. Ada Marine-nya juga diaktifin. Ya, makanya. Tapi tetap aja masih rata. Tuh. Ya masih rata. Pasti rata. Zulsakti benar-benar sakti. Zulsakti ini sakti. Tortola itu enggak diambil, Bang. Bang, Tortola nyangkut itu, Bang. Bang Zul, tolong. Itu kan yang tadi gue bilang, itu ada Tortola. Tortola jadi... Dia mau langsung jadiin summon. Itu cuma dipakai di early kayaknya. Mungkin sih. Eh? Oh my god, lagi sell dong itu Bani sama Aaron. Bukan lagi sell, lu kemarin login. Ada ini, ada diskon. Eh? Diskonnya ya pada diskon itu yang di ini. Ini kenapa dijual? Dia mau jadi apa sih? Zulsakti ini mau ngambil apa? Kok gue bingung? Zulsakti mulai blunder ini. Resiko ini bisa kalah ini. Oh enggak, masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Oh, kalah dulu. Masih bisa bertahan. Oh, tembak, mantap. Sumpah gue gergetan nontonnya aja. Malah di sini Garfield di sini berada di posisi paling bawah di mana dia udah nyiapin beast ya. Beast human ini. Gergetan. Dan di mana dia bermain carry-nya di Fence Knight. Garfield ini bikin non meta, tapi gue lebih gergetan liat si Zul. What the hell? Zul, what are you doing? Makanya gue juga bingung. Itu dia ngapain sih tadi? Itu di Doom kelar loh. Wih, untung aja mananya disedot terus. Tapi sama. Tahan, menang. Oh enggak, masih ya. Menang. Menang kan? Masih menang. Lawan Mamba. Anjir, gua gergetan lihat Zulsakti ini tuh tadi. Lu ya main yang benar-benar sakti. Lu What are you doing? Ya sebenarnya tuh dia bisa jadiin Tortola. Dia juga udah bisa jadiin Warbuk B3. Tapi kenapa dia enggak ini ya? Nah itu, gue bingung dia sebenarnya. Anjir, gue belum main auto chess sudah seminggu. Parah lu. Gue aja online tiap hari minimal satu match gue. Iya, gue juga minimal satu match satu hari. Yang penting nampak aktif. Walaupun kemarin gue main 3 tuh, Belanda kalah semua. Gara-gara nyesel gue lihat ini story-nya si apa namanya? Siapa? Si Bang JP. Lihat story-nya, keren. B3. Banyak banget B3-nya. 8 chestis di B3. Oke, gue juga pikir Panda. Panda juara 8 terus. Usul. Ampun dah. Gak main lagi.
Aduh. Warwood bintang 3. Nah, masalahnya tuh. Oh, oke. Okay. Ya. Oke, okay, bisa langsung dijual. Pas Warwoodnya udah bintang 3. Perfect. Kayaknya emang dia core-nya bakal disiapin ke ini ya. Warwood. Warwood sama Tortola sih untuk sementara. Saman untuk late game. Karena di sini kita bisa lihat lawan itu ada si Black Mamba yang main Beast. Dan Garfield juga di sini masih berada di posisi paling bawah dengan tersisa 4 HP aja. Dengan 3 Lustrik. Kacau sih ini. Ini gua bilang ini sebenarnya dia mau main Beast gitu. Insect tapi pakai Avenged Knight. Garfield kalau nge-troll jangan kayak gua di ini di GLL, tolong. Tolong jangan diikuti jejak gua di GLL, tusun aja bawaannya. Oh, ini kesel gua liatnya. Bagaimana? Ini diratain sama si Black Mamba ini. Bau-baunya. Diratain sama Black Mamba. Diratain Black Mamba. Enggak bisa dia melawan. Garfield, tusun. Berakhir di posisi ke-8. Benar-benar sakti masih memegang Winstreet. Itu Ward Daddy. Strong. Wardwood strong. Strong, yes. Padahal dia cuma bermodal Tortola bintang 1. Tadi bisa Tortola bintang 2, dia enggak mau jadi. Iya, enggak dijadiin. Dia lebih memilih Scryer kayaknya bintang 2. Hoki dia Bang Jeff, kalau kita apes enggak ah, gua kalau main panda jadi. Gua enggak bisa disamain. Jangan samain gua. Hoki dia ngerti. Kalau kita apes kambing emang iya emang kambing banget. Ya lu bikin panda enggak jadi. Ya gua jadi. Bayangin ya. Keluarnya ini, keluarnya si siapa namanya? Yang drunken, yang ya, kedua kan. Ya. Habis itu keluar panda listrik. Enggak pernah keluar yang assassin dong. gua kayak sakit banget. Enggak keluar satu kali doang gitu kan. Habis itu di PHP-in enggak keluar lagi. Sampai capek ya, enggak keluar-keluar. Iya, ini definitif enggak diambil loh. Tadi God Over ada tapi enggak diambil sama si Zul Sakti. Padahal dia ada God Over di bench. Sebenarnya dia mau main apa? Iya, ada Saman 2, ada Hector, ada Lava Saman. Kira-kira dia bakal ngambil Saman enggak tuh? Di PHP-in unicorn anjir. Iya, dia kalau mau main Saman udah bisa banget sih gitu. Tapi dia ngambil juga masalahnya. Anjir sih nggak ada obat itu 3 detik. Ah mulai dah, mulai match yang bakal banyak ini Warbot. Itu siapa nyuri si Grand Herald nyuri artillery kan skillnya Granny, tapi tiap si Grand Herald nge-skill suara Granny-nya keluar. Bercandaan tuh Garfield. Iya Garfield bercanda, gue tahu dia niru gue pas zaman di GLL kerjanya bercanda mulu ngemim. Lu tanya aja itu kejadian di GLL gimana gue bloknya gue anjir, padahal udah jadi tamu istimewa buat turnamen gitu kan. Sekalinya main nggak jadi caster, tusun nggak jadi ini, jadi streamer invite tapi mainnya tusun. Parah emang. Malah yang nggak tusun-tusun si ini Bankrate yang udah pensi kan ya, gara-gara kemarin ribut itu yang pensi dia. Iya tapi dia terus si siapa anak MSG sama pokoknya top global dulu waktu itu pensi gara-gara kasus itu auto chess yang down itu, yang makanya semuanya ikut pensi. Iya yang pas update ini, update besar parah banget itu. Pas bulan-bulan ini juga kan update-nya. Libur Cina. Enggak. Libur Cina. Enggak. Jadi kelar ini kelar gua nge-cash ESL season 6, season 5. End season 5, season 6 start pada pensi.
main rank serius di tour nge-troll. Ya iyalah. Dia nanti dia si Garfield kan sengaja enggak ngincar ini kan karena persyaratannya kemarin apa Bang Wei? 3 kali menang kan. Kalau dia masuk final tusun terus tidak dihitung kan? Enggak dihitung. Ya udah, tusun aja terus. Dia masih. Cuma maksudnya gini loh. Ini grand final apa final weekly loh. Ya terus udah jalanin kualifikasi kemarin. Cuma maksudku serius itu nge-trollnya. Maksudnya kenapa enggak nge-troll dari apa match pertama kualifikasi kemarin gitu. Kenapa harus di final? Enggak apa-apa dia harus dilihat streamer. Enggak, dia harus dia ini nge-gap, dia nge-gap. Oh, Zulsakti seperti ya kalah. Zulsakti win streak pecah. Aduh. Gila itu duitnya dapat banyak. Langsung kenyang aja 75 langsung gold NC Black Mamba. Ada Dark Spirit juga dia dapat tapi dia enggak ngambil ya. Makanya gue bingung sama Zulsakti. Emang makhluk sakti satu ini beda. Gue bingung asli. Malah ngambilnya Devas. Tadi saman banyak yang keluar loh. Aduh, gimana sih? Enggak paham gua. Tuh. Akhirnya juga si Zulsakti tortolannya DB 2-in. Dari tadi bisa B2. Iya, makanya. Dari tadi harusnya udah bisa B3 malah. Si Miss malah di sini harus gugur di posisi ke-7 dan juga Kakashi di posisi ke-6 di mana tersisa CS Never Pitu ya di posisi paling bawah sekarang di mana dia hanya tersisa 1 HP aja. Ya, di atasnya juga ada TM Simple Syrup dengan 17 HP dan 3 teratas itu darahnya masih tinggi-tinggi. Itu ada MN Why Not dengan 60 HP, Black Mamba dengan 82 HP dan Zulsakti dengan 98 HP yang barusan win streak habis diratakan oleh Black Mamba. Man, ini kacau sih. Kalau gue bilang ini Never Pito juga sekarang main human mage Knight. Human dan Knight. Iya, dan itu diratakan sama Beast. Dan itu diratakan sama Beast dan CS Black Mamba masuk. Benar. Di posisi berikutnya. Berakhir di posisi ke-5. Terus kata Mikirot, Huskar efektif lawan Magic. Benar, Huskar itu paling efektif lawan Magic. Kenapa? Karena skill dari Huskar itu dia ngasih regen, dia ngasih attack speed, dan juga dia ngasih magic resist. Jadi itu untuk pasifnya aja ketika dia makin sekarat itu ketiga hal tersebut makin tinggi dan skill aktifnya iya, dia ngurangin darah dia untuk memberikan efek burn ke lawan. Jadi skillnya itu efeknya dua karena nggak cuma satu dua unit aja yang seperti itu Bang Wei, karena semenjak si Divinity itu si Zeus itu kebanyakan unit legendary itu efeknya dua. Ada pasif, iya. Ada itu aktif. Kan itu yang membuat dia legendary kan? Iya. Tapi nggak semua legendary juga yang punya dua skill. Itu yang pertama kali gak itu semua. Ya Zeus yang punya dua skill. Karena dia punya chance. Terus ada si Abyssal Guard. Si ini Rogue Guard yang bisa ngasih cliff pasifnya. Dan juga ditambah kalau nggak salah Granny itu nggak punya pasif sih. Punya pasif dia aktif dan ya rata-rata unit legendary udah bisa dibilang punya aktif dan pasif gitu. Terima kasih untuk semua yang nonton. Terima kasih banyak. Ramai banget penonton. Yoi. Dan kita masuk di ronde ke-31 di mana ini match ketiga. Posisi paling bawah ada Simple Syrup menggunakan Divinity Mage dengan core-nya itu Tortola Elder. Dia udah punya full staff, dia juga udah ada voodoo staff, itu udah lumayan sakit banget. Dan juga posisinya dia udah buat nyebar ini. Nah, disitu juga Why Not juga pakai Divinity Mage soalnya. Dengan adanya Doom ada dua orang yang pakai Doom. Nah, Doom itu bisa monter unit-unit kayak Tortola Elder,
dan Tortola Elder diganggu oleh si Destroyer tadi. Jadi ya bakal sedikit sulit buat Simple Syrup melawan Why Not. Dan mungkin aja si Simple Syrup agak bisa dikalahkan ke depannya, karena perlahan-lahan curve lawan makin lama makin tinggi. Oh ya, ini si Adel Akustik nanya Bang Wi. Tapi Bang, auto chess banyak turnya enggak? Tapi banyak enggak, Bang? Banyak. Ini sekarang turnamen. Cuma dalam waktu bersamaan ini banyak banget, kayak di Brazil lagi ada tanding, di Jepang lagi ada juga. Ya auto chess ya. Mereka lagi mulai semua loh bersamaan di bulan ini semua. Ya awal tahun itu pada niat ngembangin itu. Dan ya sepertinya Simple Syrup diratakan oleh Black Mamba langsung tanpa ampun, habiskan semua HP ya, 23 HP. Sementara Simple Syrup tadi darahnya 13 minus 10 overkill. Black Mamba di sini main beast cukup ramai pasukannya, jadi bisa ngeratain orang dengan banyak. Dan juga di sini ada Why Not di posisi ketiga yang bermain Divinity juga pakai Warwood Sage. Warwood Sage-nya belum jadi sayangnya. Tapi dia udah mulai ke saman. Kalau gue bilang udah mulai bau-bau ke saman ini. Iya, mau enggak mau dia harus siap ke saman, karena yang di sebelah itu beast loh. Iya, gangguin Zulsakti. Sementara ya Zulsakti sama Mamba sih. Iya. Black Mamba yang enaknya itu dia punya Sacred Cleanser. Itu enak banget. Tuh. Rata gitu. Zulsakti masih bisa melawan Black Mamba, sementara Why Not bisa lawan Zulsakti tapi nggak bisa lawan Black Mamba. Lihat aja itu rata Why Not, itu minusnya parah banget sih gitu. Beast banyak anak banyak rezeki. Nggak salah sih, tapi nggak bener juga gitu. Kesel gua. Why Not tadi minusnya banyak banget tersisa 16 HP sekarang. Kenapa Why Not berat? Ini sekarang Why Not shamannya belum aktif. Dia belum aktifin 3 shaman. Padahal dia udah punya 3 shaman loh. Dan lawannya di sini Zulsakti. Di mana Zulsakti itu lebih seram lagi lawannya. Rata susah. Dan ini si Warwood Sage-nya masih belum bisa bertahan lawan Warwood Sage lawan. Dan bisa ternyata, mungkin segi item. Item dia punya kelawan sih. Jadi lawan mage dia masih bisa tahan. Good choice. I like this. Edisi pensi Magic Chess Bang ya. Nyari auto better lain. Auto chess bagus, serius gue bilang. OG ini serius. Original auto battler. Itu bagus banget. Originalnya juga, habis itu apa yang lu pelajarin di Magic Chess itu berubah banget ketika lu belajar di auto chess. Iya. Yeah. Makanya jadi kenapa gue bilang berubah? Itemnya itu gila. Itu bisa menjadi epic comeback. Bisa enggak dinyangka-nyangka. Walaupun di sebelah kita udah punya meta, tapi kalau item kita benar, meta di sebelah bisa kalah juga. Hanya karena item. Jadi kan meta di sini bervariasi, walaupun ya pada turnamen pada main cheesy buat main aman gitu. Lihat aja di turnamen rata-rata mainnya Divinity, karena bukan berarti Divinity broken, enggak. Divinity itu build paling safe. Tujuannya apa? Kenapa pada main Divinity ada Warwood Sage juga? Ya itu. Di turnamen yang lu penting lu bertahan, bukan lu menang. Kalau lu bertahan paling akhir lu menang. Jadi caranya gimana? Ya udah lu pakai Warwood pasti bakal bisa bertahan sampai akhir game. Otomatis kalaupun lu kalah ujung-ujungnya draw kayak kemarin. Draw aja terus sampai 5 round, 6 round gitu. Jadi udah saman lagi. Ada Doom Arbiter di bawah itu ya posisinya, dan akhirnya Black Mamba menang melawan Why Not. Tapi yang mana sih gue nonton? Tapi ini iya. Zulsakti kalah. Gue lawan Why Not lawan Black Mamba, Why Not kalah. Why Not kalah. Tapi minusnya dikit sih, lumayan. Dan di sini dia di posisi ketiga dengan posisi HP sisa 12. Goalnya juga udah dihabisin, dia udah siapin untuk transisi ke shaman. Shaman, warwardnya dijual, oke, shaman 3-nya aktif, betul.
Tapi dia bingung nih mau jual apa. Oke. Okay. Divinity-nya nyala. Oke, okay, good, good. Good, very good. I like this. Saman tolong berubah. Saman tolong berubah. Warwood-nya tolong dirubah. Warp daddy-nya tidak jadi berubah. Warp daddy tidak jadi berubah. Sayang sekali, why not? Harus too soon. Oh enggak. Masih bisa. 7. Cuman minus 5 aja. Lumayan. Warwood masih mencari Warwood sepertinya. Zeus masih mencari. Jual Thunder Spirit. Unicorn ada unicorn. Jual Thunder Spirit. Thunder Spirit tolong dijual. Thunder Spirit tolong dijual. Bapak why not? Bapak kalau mau menang tolong dijual biar bisa di reroll. Oke, reroll. Enggak jadi reroll, enggak sempat. Akhirnya kalah, diratain oleh Black Mamba yang main Beast. Good luck. Itu bomnya bakal meledak, semuanya langsung mati. Ternyata Sacred Lancer masih hidup, namun unit-unit lainnya juga masih hidup. Dan ya, why not, berakhir di posisi ketiga. Sayang sekali Tony, kamu harus berakhir karena unitmu tidak cukup untuk meratakan para Beast Warrior oleh Black Mamba. Sekarang satu versus satu antara Zul Sakti melawan Black Mamba. Wow, itu di belakang sengaja diumpetin dong. Sengaja. Venomancer-nya. Sengaja itu. Biar nggak gitu. Dia aja nih. Sengaja itu. Nanti tiba-tiba, haha, surprise, madopaka. Tapi di sini, lu kalau mau lihat, itu sebenarnya Devastator B3, Black Mamba Devast B3 gitu. Haha, surprise. Lu mau menang. Oh, nggak bisa, rata. Tapi ternyata di sini Zul Sakti ini masih ada harapan untuk menang. Tapi sayangnya Zul Sakti itu kena doom. Jadi Zul Sakti kalahnya apa? Kalah di doom. Ya, kalah di doom. Venomancer lagi. Tolong diambil Venomancer ya. Itu Devast. Dia udah ngajak siapin Sacred Lancer ya, itemnya udah cukup ini banget. Udah cukup lumayan banget. Enggak, gua tadi salah lihat apa gimana. Tadi Devastnya B3 loh. Kok tiba-tiba dia B1? Enggak, B1 emang B1. Bug ya? Bintangnya tadi nge-stuck di Unicorn. Ah, maka bilang, Devast B3 serem anjing, gua bilang. Ternyata B1. Kalau kayak gini mah agak santai. Iya, masih bisa santai gitu. Tuh, dua Venomancer di belakang udah siap. Iya, tapi Black Mamba udah nyiapin 2 Venomancer. Tapi kiranya belum ada. Itu aja, kiranya belum ada. Iya, kalau ada kira dia langsung transisi tuh. Langsung transisi. Itu dia punya ini loh. Hyperson loh. Hyperson dibikin menjolnir bagus. Wis bagus banget. Itu Sacred Lancer. Holy Spirit. Gila. Menjolnir. Aduh bapak, itu nyebar semua, ngeburn banget itu. Kayaknya Sacred Lancer tuh, langsung rata. Jadi Storm Summon dong, ngebantu banget, nge-silence. Oke. Dapat silent dong. Iya. Ya udah lu makasih ya. Makasih banget lo ya. Gua dikasih silent. Makasih banget lo. Gua lagi butuh silent. Terima kasih. Makasih lo, makasih banget lo gitu. Emang itu Saman kadang bikin ini lo. Gua kayak lebih memilih udahlah Spirit aja daripada Saman. Kadang di sebelah masa ini dirubah 2 Venomancer B3 anjir. Itu makanya. Gue sambil gak paham anjir kalinya. Ya tuh. Ya Allah, parah jadi Storm Spirit. Ah itu Ogre Magi. Tolong Never Pito. Black Mamba. Ogre Magi gak diambil. Sacred Lancer. Sacred Lancer. Dikta datang tuh band Akai Assassin. Ember, nggak ada match ini nggak ada yang ngambil panda loh. Go Black Mamba.
nggak ada yang main ini, nggak ada yang mau. Oh. Sepertinya Black Mamba bisa meratakan Zulsakti. Zulsakti perlahan-lahan dibantai. Gue pengen lihat dari walaupun sisi. Pelan-pelan, tapi busuk. Gue pengen lihat dari sisi Zulsakti. Zulsakti, what are you doing now? Dark Spirit, Storm Summon, Devas, Granny. Gue bingung dia mau ngapain sih dengan unit-unit ini. Nggak bisa juga sih, lu mau ganggu lawan juga nggak bisa pakai unit. Mending jual, cari unit lain gitu. Jual aja Granny sama Devas. Iya, itu lebih bagus dijadiin spirit ketimbang dijadiin ininya kan, samannya. Iya. Daripada dijadiin apa, enggak, ini kan ada Devas sama Granny dua itu kan. Nggak guna juga, dimana dia buildnya kan di sini magi sama shaman. Jadi apa itu apaan, Portola 2. Tortola 2 efek ini, wih bintang 3 lagi Tortola. Itu buat satu bintang 3 masalahnya. Sibuk kamekameha doang kerjanya, tapi ya nggak bisa juga sih. Karena regen dari Warwolf Sage itu tinggi banget tuh, lihat aja darahnya penuh terus. Emang tipikal takut ini, takut kalah. Menang, Zul Sakti menang. Karena yang diganti tadi Tortola. Itu ada The Scryer. Scryer B3. B2. Scryer itu enak. B2 Scryer, aduh. Mananya cepat full. Dia matiin shaman pakai Dark Spirit. Ya Dark Spirit guna sih untuk di match ke 45, round 45 ini dia guna banget karena darahnya dari si Nian Beast itu 20.000. 20.000 hitungan persennya dari Dark Spirit itu kan 4%. Lumayan juga lah. Sekitar 25 detik lah kalau enggak ngapa-ngapain gitu. Tapi paling enggak kan dibantu itu dalam 5-10 detik aja udah lumayan, separuh HP juga hilang. Dan dia ternyata masih bisa menang karena Thunder apa si Warwood Sage-nya itu nge-skill masih bisa nahan. Sacred Lancer tadi udah punya Maelstrom, justru agak kewalahan sedikit tadi di board yang Black Mamba. Makanya Black Mamba tersisa 1 HP. Sekarang udah sudden death loh. Dia jual enggak ya. Dia nurunin Zulsakti bakal kesulitan. Oke, B3 Venomancer udah siap. Udah fix. Ya. Black Mamba menang Venomancer BD. Doom bintang 3. Enggak usah dipindahin Doom aja carry, Doom carry. Soalnya Kira kan enggak aktif. Kiranya coba buat ini aja, buat jadi red herring buat nipu musuh aja. Udah menang. Nice. Itu Kira B3 cuma buat jadi tumbal, itu memang enggak ada atlak sih gue. Di mana-mana orang ngejar Kira ke B3 itu biasanya jadi carry, tapi ini malah dijadiin tumbal meta. Kalau gue bilangnya gitu sih, Bobby. Ya gimana kan kalau bisa kita lihat kayak tadi kan. Harusnya kan si Venomancer itu item semua dilarikan ke sana, enggak di Doom. Tapi dia dibikin item itu lari semuanya ke Doom, bukan ke Venomancer. Karena dia enggak punya Kira juga, sinergi Kira enggak aktif, jadi buat apa sih itemnya ke Venomancer? Nah, sementara Doom bisa ngehit masa bodoh aja tanpa pikir panjang gitu. Dan ya, nah, habis itu Doom juga satu hitnya lebih sakit. Nah, satu hitnya lebih sakit. Ini kita nunggu hasil pemenang ya dari admin ya, mana? Ya, dari admin. ACIT 21 Crew. Sementara ya Bang Gue, sementara poin tadi paling tinggi itu Zulsakti dan tadi Zulsakti kalah ya, rank 2. Zulsakti tadi rank 2 kan? Iya, di match kedua dia rank 2. Enggak, match ketiga. Ketiga ya. Rank 2 lagi kan? 2 lagi ya. Match 2 juga 2 ya, rank 2. Dia stabil 2-2-2. 2-2-2. Black Mamba 1-5-1. Ayo. Poinnya gimana itu? Tapi itu poin sih, bukan posisi. Kalau posisinya Black Mamba tadi 1-5-9. 1-5-9 14. 14 tambah 2-1. Ya menang Zulsakti. Zulsakti sih menang. Kalau ini admin belum ngasih poin ya. Alhamdulillah King Kong gak win streak 3 kali. Parah men. King Kong gak win streak, iyalah. Ini gue kayak gamble banget aja. Gue rapiin dulu. Gak cash tidak 64 besar, 16 besar, 8 besar. Terus dia suruh gue try hard sama piece-nya. Apa nih Frido Anggoro? Di grup final.
Gue nggak masuk grupnya. Nah, gini kan gue ada rapat. Iya, gue ini apa namanya rekap juara. Kita tinggal lihat rekap juara. Ini bang gue besar sebelah nih, kita kecilin ya. Udah pas. Ya gimana nih bang we, kalau gue ngelihatnya Zul stabil mainnya, posisi 2 gitu. Jarang loh orang stabil kayak gitu. Jarang kan? Jarang, kalau gue bilang jarang. Jarang banget di 3 match itu dia posisinya. Man of the match Garfield ya bang, man of the match. Iya finalnya seru banget. Aja yang juara satu akan masuk ke grand final di 10 April ya. Yo, mohon bersabar. Aduh, gua belum gajian. Ya? Gaji saya mana? Eh, kalau ulang tahun dikasih gaji lebih nggak sama Drodo? Coba nanya. Gua juga mau nanya. Ya, hadiah dong, minta present bilang. Gue kan ini dekat ulang tahunnya Auto Chess. Gue ntar lagi. Kata ya, Mas ya. Catur, seru finalnya man of the match itu Garfield ya bang. Garfield man of the match. Almar di grand final, iya tuh. Aduh. Kalau Zul di grand final dia ketemu Salmar tuh. Satu kandidat di week pertama. Ini gue gagal paham ngeliatnya gimana ya. Itu man kacau loh, gue bilang kacau banget. Kacau, gue gak paham lagi ngeliat si Zul. Zul emang sakti, walaupun dia gak ada menang. Kalau dibilang adakah dia menang di match 3 match ini, enggak. Dia cuma top 3. Spesifiknya dia juara 2. 3 match dia juara 2, gak pernah menang, gak pernah kalah. Tapi dia bisa menangin di week ini, itu secara ajaib. Gue salutnya itu. Jadi lu gak harus try hard untuk menang, tapi lu survive. Intinya itu, makanya kayak gue bilang tadi, turnamen sampai week berapa bang? Sampai week berapa bang gue turnamennya? Sampai week berapa bang? Week 8. Week 8, sampai akhir Maret. Nah, April awal. Nah, kalau gue bilang ya. Tapi kalau seandainya di akhir bulan ini atau di awal Maret itu keluar ini 4 versus 4. Chess Club versus Chess Club lah. Itu kalau keluar mode itu, artinya di Maret juga kita akan ada Chess Club turnamen. Wah, bisa pakai bahasa Korea. Oke, bahasa Korea. Bisa pakai bahasa Korea. Bahasa Korea? Ya di PC udah bisa bahasa Korea. Gua kan kalau di mobile emang pakai bahasa Korea terus. Voice Korea. Gua baru tahu di PC bisa bahasa Korea. Gua juga baru tahu. Sama. Kemarin kan kudu cuma ada. Iya, kudu ngebug kan. Kemarin kudu ngebug, sekarang udah bisa Korea. Soalnya gua di PC pakai di mobile pakai Korea. Red skin is a sign of honor. In the name of the forest. Louis Changtuan. Kita masih menunggu hasilnya ini. Kita menunggu hasil dari panitia. Panitia tolong cepat. Panitia, assalamualaikum. Ini baju Auto Chess nih. Baju limited ya bang we. Terlalu ganteng bajunya. Bajunya ganteng, guanya enggak. Kalau kegedean sih, enggak kegedean juga, badan guanya yang kurus. Ingat bang. Tuh. Ada logonya nih ini tuh. Tuh baca tuh. Baca tuh bang we, publisher kesayangan lu. Baca tuh. Enggak, kapan gue bilang kesayangan gue? Dia aja nolak jadi sponsor. Tuh, turnamen ini ditolak jadi sponsor ya dia? Oh iya, maaf. Tuh, baca tuh. VNG Games. Ini gue melanggar hak cipta gak sih? Gue masukin logo di live stream padahal mereka bukan sponsor. Ya tutup aja lah. Mereka bilang kan jangan pakai logo mereka kan ya. Tutup aja bentar.
Udah, gue tutup. Oh, udah ya? Udah. Suara satunya itu... Udah. Zul Sakti. Oke, selamat kepada Zul Sakti. Kan betul kan tadi kita ya, bilang. Zul Sakti 21 dengan total poinnya itu 21. Terus untuk juara duanya itu kalau dilihat di sini... Windu kurang lose karena poinnya sama-sama 15, yaitu Why Not dan juga Black Mamba. Tapi kalau dikurangin Windu kurang lose, berapa nih? Si ini menang, si Why Not menang karena Why Not win 74, lose 33, sementara Black Mamba win 73, lose-nya 39. Otomatis lebih tinggi si Why Not dari perhitungan. Ya, juara 2 Why Not. Nah, Bang Wei kok hilang? Bang Wei... Cameko. Halo, ada? Tapi kamera lo nggak ada. Ada. Nggak ada kamera. Buat apa? Tahan. Tidak tahu nih ya tuh. Bang Wei. Nah. Hai. Hilang timbul. Oh. Tapi lah agak blur sih. 73 39. Iya, lebih menang. Juara duanya itu Why Not. Juara tiganya itu Black Mamba. Nah. Di, Bang Wei. Apa nih bacotan auto-chess yang kita perlu sampaikan sebelum kita offline live stream-nya nih? Mumpung udah mulai sepi nih. Ya, jadi biasanya gue kalau sama Bang JP kalau habis turne kita selalunya ngelik ya Bang JP ya. Ngelik terus, wajib ngelik. Tapi gue nggak tahu harddisk gue di mana, kan gue habis packing. Wah iya juga. Gue nggak tahu harddisk gue di mana, itu dia problemnya. Ada sih beberapa yang gue pengen ngelik juga. Gue siapin, tapi ya harddisknya kan nggak ada, nggak tahu di mana. Ini Sira nanya, mau dong kaos auto chess? Minta sama VNG. Gue pengen buat kaos deh, kaos yuk, cetak kaos yuk, auto chess yuk. Yuk. Desainnya yang kemarin si ini. Kemarin mana? Tanya aja dulu. Terus mau nggak? Tapi ini kita tidak menjual mencari untung, bilang aja kita jual sesuai harga modal gitu aja, berapa kenanya ya udah gitu. Biaya printnya nanti gue tanya ini minta izinnya dulu, lisensinya dulu ya. Kan kalau yang kemarin ada lisensi itu biasanya kan selalu gue boleh dipakai tapi tidak untuk komersial. Jadi kalau untuk baju komunitas, misal kita pasang logo komunitas gitu kan, Auto Chess Indo, kita pasang ini, boleh sih. Singkat gua, boleh. Gua pengen makan, gila gua dari tadi sore. Untuk... dulu ya. Habis itu kita duo. Tuh. Jadi... gua makan dulu, gila lah. Banget, men. Gua senang sih. Udah bergeram. Live stream di sini senang, gua puas. Jaringan lancar, tapi ya kalau dibilang capek, cukup capek. Capeknya bukan capek live stream, capek nge-setup. Ini meja dari lantai 1 kita bawa ke atas. Yus. Terus mejanya, lu bilang tadi. Iya, mejanya ini mic-nya udah dilengketin ke meja, monitor juga dilengketin ke meja pakai stand-nya itu kan. Kita angkat sama stand-nya juga di atas meja itu. Bayangin nekatnya gimana. Gua sampai takut. Udah sampai atas, berhenti bentar yuk, capek. Ngos-ngosan ini, makanya gue agak kucel banget tampang gue ya. Itu selain ya lightingnya juga kurang sih, mungkin kedepannya bakal apa-apa. Ditambah lighting lagi dari belakang layar kalau misalnya jadi punya tempat untuk live streaming kan katanya. Kan lu pengen live stream setiap hari. Iya mungkin. Tapi nggak dalam waktu dekat sih, mungkin sebulan dua bulan lagi. Ini kalau lu mau lihat, tuh, gua putar, gua turunin, tuh, masih banyak barang-barang tukangnya gitu. Masih belum, masih renov, tuh, masih renov. Siap.
masih belum jadi. Nih. Viewer di sini kalian bisa tahu kalau Bang JP juga itu akan mulai live. Gue juga sebenarnya kalau udah sampai Makassar ini udah mulai live karena udah ngupgrade juga, termasuk PC udah diupgrade, beberapa hardware juga udah ada semua. Makassar guanya nggak ada. Ya, kalau gue sih hardware untuk gue sendiri paling mid, tapi kalau misalnya di atas ini, di atas cafe dijadiin gaming room, mungkin pakai rig yang ini, rig teman. Jadi ya secara gak langsung gue live disponsori. Cuma ya gue kan live paling 2 jam sehari ya, enggak full time. Kecuali, nah ini gue agak mempertimbangkan apakah gue harus jadi live stream atau gue cuma ngonten aja. Itu aja sih, pilihannya itu aja. Cuma masalah kalau gua ngonten itu kan lu udah jadi konten creator. Nah, makanya gua bilang Bang W itu udah sering ngupload video konten lo di channel ini gitu. Masa gua juga ikut ngonten gitu? Kecuali gua bikin guide, ya mungkin bisa-bisa aja sih. Karena spesialis gua kalau untuk bikin konten, dan alasan gua masuk ke Drodo Committee sendiri ya karena portofolio guide gua di game-game lain gitu. Ini mungkin ke depannya gua bakal balik seperti awal, udah nggak live stream lagi, tapi balik bikin konten. Juga kok, ini kan gue edit laptop nih, udah gue siapin untuk editing. Nah, saya nggak tahu. Nih kalau gue harus balikin ke Makassar. Nih PC yang dipakai sekarang. Tuh. RTX. Tapi PC-nya kecil. Itu aja. Nih, iya. Ya lumayan overkill juga lah speknya. Makanya jadi ya good sih buat dipakai buat live stream, bagus banget. Bagus banget. Pasti ini live-nya udah boleh juga banget. Nah, makanya rig-nya semuanya. Terima kasih untuk Bang JP juga. Iya. Maaf nih Bang JP. Nah, lah gua habis lelah banget berjuang di bandara. Ya nih di Dika bilang harus mulai aktif live jadi penonton setia. Oke, siap. Tapi gue ngurusin kegiatan gue di luar dulu. Itu aja sih. Makanya gue ngilang. Kemarin ngilang. Gue kan pulang bikin studio kan Bang Jep. Jadi gue renov, gue bikin studio karena gue mau sekalian review produk. Nah itu bisa juga. Gak apa-apa, kita jalanin aja semua. Mumpung masih muda, apalagi Bang Wei baru nikah kan. Bang Wei kapan kawan giveaway oh, iya. Abis nikahan ya. Belum ada. Benernya gue pengen buat giveaway setiap yang nonton, tapi gue nggak buat. Kenapa? Karena seandainya kalau gue buat misal 50k pulsa gitu kan, apa gitu 50k donat yang seharga 50k donat yang seharga 50k menurut gue nggak fair. Kenapa nggak fair? Ya kalau gitu gue nggak usah ikut turnamen dong, kan juara tiganya aja cuma dapat 20.000. Iya, gini aja ya. Kalau gue sih sebenarnya ya kita kan kalau dibilang masalah gaji, kita open nih, open aib dikit nih. Kalau gaji di pocket rencana kan niatnya mau kita jadiin bahan buat giveaway tiap bulan yang kemarin. Kemarin kan gue masih sempat giveaway, tapi udah nggak bisa karena bukan dia lagi. Iya. Sementara kinerja kita untuk mempromosikan juga ya udah nggak dihitung lagi sama mereka karena kita udah pada mulai turun kan, insight sama kegiatan kita di AutoChess sudah mulai kurang kemarin. Sekarang kita udah mulai balik nih. Ini makanya mungkin kita bisa coba bicara untuk ngembangin gimana. Kalau gue sih pribadi ya kalau gaji gue donat untuk yang pocket ya untuk di giveaway-in juga nggak masalah, jujur aja sih. Buka aja di moderator tol. Nanti gue tag juga, gue ikutan di situ. Karena selama ini gue yang buka. Lo lihat lah kalau ada problem apa, gue semuanya dibawa. Gak enak, karena bener. Gini, sistemnya kalau kita berdua itu di moderator, gue bad cop ya, lu good cop, lu ngomong yang baik-baik, gue yang ngegasnya di sana gitu. Makanya gue datang coba buat ngegas kan selama ini. Oh ini ngebug, ini ngebug, ah ini gak bagus, aduh ini ngecheat, waduh ini toxic, gue bilang. Gue yang ngegas istilah. Ini band aja, band. Gua enggak peduli ini band. Gua bilang. Ya, yang tukang ngegas gua di situ. Sementara lu kan yang ada bukti enggak? Atau lu kan ngomong coba dilihat kejadiannya apa gitu. Lu yang good cop di antara kita berdua, lu good cop, gua bad cop. Gua tukang bacot.
Makanya gue di auto chess berani aja gue backup. Sini kejar gue, sini. Ini gigi ompong. Oke, makan dulu Bang Jet nih. Ya oke, okay. Ya, kita udah jam 10. Thank you teman-teman yang udah nonton. Ditunggu minggu depan. Minggu depan Bang Wei yang kes ya. Minggu depan lagi. Terus besok itu udah ini ya, udah dibuka lagi pendaftarannya. Nah, minggu ketiga. Itu minggu ketiga Bang W dan ya gue mungkin bisa ikut jadi kokes. Minggu ketiga kayaknya aku minta tolong juga di live-in. Kan aku pulang Kamis pulang. Ya kan? Kamis gue pulang, Jumat gue karantina di Jakarta 5 hari. Oh, iya juga sih. Ntar gue coba ngomongin lagi lah sama teman-teman di sini. Bisa lagi nggak? Kalaupun gue bisa bantu, paling gue bantu kayak gini. Jadi tapi mungkin jaringan gue sudah tahu. Tapi gue mungkin untuk minggu ketiga gue di studio yang di rumah nenek gue aja. Soalnya mau sambil mining. Boleh. Gak oh, oke. Sambil mining. Iya. Sambil mining. Oke. Oke, sekian live stream kita malam ini. Selamat kepada para pemenang, terutama Zul Sakti yang udah lolos ke grand final. Ditunggu bulan depan. Bulan depan kita grand final ya. Jadi ya bukan April. Oh ya, kita 8 week ya. Oke. Okay. Jadi gua JP dan di sana ada Bang Wei. Kami undur diri dulu. Thank you teman-teman yang udah nonton dan ya see ya, bye-bye. Thank you.